eh kita tunggu tiga menit lagi ya teman-teman ya sambil Oke, saya mati masih Indonesia videonya. Iya. Masih bakal banyak yang bakal join karena pembicara kita malam ini ternyata sangat terkenal. <laughs> yes, ya sini. Kenal ya. <laughs> ya dong kan youtuber pak uh, asik konon sebagai menteri keuangan masjid al ikhlas katanya aduh iya, <laughs> itu lagi nonton bareng pak di masjid al ikhlas kabukicho katanya sekarang aduh alay A itu. mereka <laughs> A dong, itu dia DKM yang muncul tuh pak ah, itu tuh ada <laughs> oh, si, dia lagi aduh gua nggak kangen sama dia kan 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 nggak <laughs> uh, <laughs> salah milih ya berarti ya ICJ ya nggak salah nggak salah, gak salah. Oh, rekomendasi kamu yang... ya, <laughs> ini ini sambil sebelum mulai ya gue kan ngelihat LinkedIn-nya Cynthia nih terus di LinkedIn-nya Cynthia Cynthia ini kan lulusan Brawijaya betul betul ya betul 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 nah. terus ada dong tulisan IP-nya 3,96. <laughs> itu beneran tuh. Ya kebetulan aja. Mungkin gampang sih, Pak, nyari IP di Iya, yeah, gampang. <laughs> IP lu sama IP gue bedanya 1, lebih. <laughs> Tapi kan Pak Andi kan banyak temennya. Mungkin saya jadinya kurang temen, Pak. Kebanyakan belajar gitu. Ah, oh, nggak percaya gue. <laughs> uh, itu berarti satu B, sisanya A semua. Uh, dua B plus kalau nggak salah. Oh, dua ya. Oh. B plus, soalnya ada B plus gitu. Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus lo nangis nggak waktu dapat B? Dan saya dapat B plusnya itu di Manajemen Investasi dan Portofolio loh Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak <laughs> <laughs> apa-apa. Berarti lo emang jago <laughs> nggak soalnya itu trading trading gitu kan pak dan saya kayak nggak terlalu bisa banget trading gitu. Kuliahnya trading gitu? Canggih uh, amat ya? Iya enggak sih pak kayak baca, belajar baca-baca grafik gitu-gitu loh apa sih? Oh, hebat nih eh. KMSD apa apalah itu? Aduh nggak ngerti deh. Technical analysis. Iya, technical, ya, lebih oh. ke technical banget itu di manajemen investasinya. Ya. Hebat hebat. Anak zaman sekarang mah hebat. Kuliahnya yang zaman dulu mah nggak ada kayak gituan saya nggak ngerti juga pak. Oh bisa aja lo <laughs> Oke okay, nih udah udah lima udah delapan kita okay. mulai aja kali ya. Oke okay. saat malam semua teman-teman ya uh, selamat bergabung di ICJ Classroom uh, malam ini tuh yang ke berapa sih? 15 ya gue tulisnya. Ke, nggak tahu berapa. <laughs> saya nggak perhatiin pak kayaknya ke lima belas kayak lima belas lima belas ya oke ke enam belas ya ya betul betul ke enam belasnya besok, ke lima belas terus uh, kita malam ini akan bicara mengenai uh, pengantar investasi saham di Indonesia uh, jadi ini uh, apa basically lumayan kelas pemula lah maksudnya kelas pengantar jadi kalau buat para suhu dan para sempai. <laughs> mohon mohon bimbingannya kalau misalnya ada salah ucap atau salah kata gitu ya. <laughs> uh, tapi uh, saya udah lihat slide-nya Sintia. bagus banget. Uh, jadi ya saya rasa sih teman-teman bakal bisa dapat banyak inilah, dapat banyak ilmu lah malam ini. Kalau nggak dapat ya. Di Japri aja lah Sintianya nanti tanya langsung. <tanya> um, kita rencananya biasanya sampai jam 10 ya. Uh, biasanya agak-agak lewat dikit tapi uh, berhubung ini masih hari kerja jadi mungkin kita lebih strict ya. Uh, terus kalau ada pertanyaan tolong ditulis saja di chat uh, nanti kalau Sintianya udah selesai atau kita udah masuk ke uh, sesi tanya jawab. Kita akan baca satu-satu, gitu. Gitu ya, Sin ya, mending mending itu ya. Uh, boleh. Nah. Terus ya paling itu aja. Uh, Oke, okay. without further ado, silakan Sintia. Geser yeah. share screen ya. Ya. Oke, okay, saya mulai apa ya Pak mm. ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, selamat malam semuanya. Uh, saya senang banget di sini bisa ada di ICJ Classroom. Um, jadi saya pertama kali diajak Pak Andi buat bahas ini sih sebenarnya masih agak-agak nggak pede juga mungkin karena secara usia juga saya masih sangat muda dan sebenarnya saya tahu Pak Andi sebenarnya jauh lebih jago tentang investasi. Tapi <tose 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 <tose> tapi ya apa namanya ya karena hmm, sebenarnya saya juga senang juga bahas kayak gini saya suka sharing dan saya ngerasa saya bisa Uh, lebih banyak belajar lagi ketika diskusi sama teman-teman semua, jadi uh, saya excited banget. Bisa ada di sini, terima kasih. Uh, jadi hari ini saya mau bahas tentang uh, diaspora bicara investasi saham di Indonesia. Mungkin perkenalan dulu kali ya, uh, siapa saya. Nah, jadi hmm. nama saya Cynthia, um, dan sejak awal pandemi ini saya bikin YouTube ya subscribernya nggak banyak sih tapi saya seneng aja bikin untuk ya diam di rumah daripada stres diam aja di rumah jadi ya udah saya bikin YouTube bikin video nah di situ saya bikin tentang YouTube saya diaspora bicara uang makanya sebenarnya saya senang banget nih sekarang bakal bicara sama diaspora beneran kayak gitu nah di diaspora bicara uang itu saya bicara tentang personal finance and investment. Itu sebenarnya lebih curhatan saya sih, lebih ya enggak sih. Saya bercerita tentang gimana sih saya uh, mengatur uh, perencanaan keuangan dan investasi di keluarga saya, kayak gitu. Makanya, ini penting banget. Saya taruh informasi di sini. Kalau saya udah nikah selama dua setengah tahun, dan suami saya sendiri udah lima tahun kerja di Jepang. Nah, ini informasi penting banget karena apa? Karena... Sebenarnya saya sama suami saya itu saya udah kenal suami saya sebelum sebelum dia ke Jepang. Jadi sama lima tahun itu kami benar-benar transparan banget soal uang. Jadinya ibaratnya selama lima tahun itu juga saya udah ngatur uangnya dia kayak gitu. Jadi saat mengatur dana pernikahan sampai apa namanya kita juga beli rumah pertama kami kayak gitu. Jadi saya udah jadi kayak menteri keuangan beneran untuk suami saya kayak gitu. Nah disinilah di diaspora bicara uang ini berhubung suami saya adalah diaspora jadi saya bahas tentang personal finance and investment kayak gitu nah untungnya sih kebetulan saya memang apa ya ada background dari accounting dan juga sekarang saya lagi kuliah international business di Rio University jadinya ya sedikit banyak saya ngerti lah ya tentang saham investasi kayak gitu makanya saya coba memberanikan diri buat bikin Youtube, mungkin bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya biar saya semangat <laughs> so far baru bikin 10 video, karena nggak semangat kayak gak bertambah-tambah, nggak bertumbuh-bertumbuh gitu, tapi uh, insya Allah kalau misalnya uh, dengan diajakin kayak gini, kayaknya saya bakal lebih termotivasi sih ke depannya oke okay, pada subscribe. Padi <laughs> juga subscribe juga dong udah, udah. <laughs> udah. <laughs> oke okay deh uh, terus hmm. sekarang agenda hari ini agak banyak sih kayaknya tapi ini sebenarnya lebih tepatnya kayak request dari Pak Andi apa yang mau saya bahas hari ini dan jujur aja apa yang di request Pak Andi itu saya senang banget dalam artian saya dibantu untuk membuat poin-poin apa aja yang bakal saya bahas pada malam ini nah yang pertama saya karena emang ini kelas dasar banget saya mau bahas dari kenapa sih kita harus berinvestasi dan kenapa juga saham kayak gitu karena memang basic saya ini personal finance banget jadi saya pengen uh, apa ya teman temen ini uh, apa ya memandang saham itu bukan sebagai alat untuk uh, memperkaya diri bukan sebagai alat untuk mainan kayak gitu tapi memang sebagai alat untuk merencanakan keuangan keluarga untuk mencapai yang namanya life uh, mencapai well being kayak gitu itu yang saya inginkan. Dan juga nanti selanjutnya, karena kita lagi di Jepang, pasti juga teman-teman bertanya, kenapa sih harus investasi di Indonesia? Emang di Jepang kayak gimana? Kayak gitu, nanti saya juga bakal kasih gambarannya. Terus nanti selanjutnya, cara investasi saham di Indonesia dari Jepang yang 101 aja pemula dan selanjutnya mungkin sedikit banget bahasan tentang kira-kira pilih saham apa ya kayak gitu. Oke, okay lanjut tentang kenapa berinvestasi dan kenapa saham. Nah, karena saya orang akuntansi, saya suka start dari aset gitu. Aset itu adalah harta. Nah, dalam keuangan keluarga ini ada tiga jenis aset yang sebenarnya seharusnya itu ada. Ada namanya aset liquid, yaitu uang tunai, uang yang kita pegang sehari-hari dan uang yang juga kita simpan di bank. Yang baratnya kalau kita mau beli apa apa kita bisa langsung pakai. Ada yang namanya aset pakai, itu e, contohnya kayak hunian, eh, kayak rumah. Tapi kita di sini e, pakai apa tuh ya? Nggak berarti kita mm, ya mungkin punya aset hunian tempat tinggal, itu juga aset pakai. Terus misalnya kita punya tas gucci, itu adalah aset pakai. Dan juga e, kadang banyak orang lupa adalah aset investasi, di mana aset investasi ini adalah aset di mana dia itu membuat e, harta kita itu bertumbuh, nggak diem aja. Nah, kadang ini ini dia kenapa sebenarnya kenapa saya bikin diaspora bicara uang pada awalnya. Jadi saya datang dari Malang di sebuah desa dan itu tuh banyak banget orang yang kerja ke TKI Arab Saudi kayak gitu. Saya lihat mereka sebenarnya punya banyak uang tapi kebanyakan mereka tuh fokus di aset pakai aja. Jadi rumahnya dibagus-bagusin banget dan ketika udah pulang dari luar negeri mereka tuh nggak punya apa-apa langsung habis nol. Mereka nggak punya aset investasi. Nah ini dia, kenapa saya bikin diaspora bicara uang karena saya rasa diaspora tuh wajib banget punya aset investasi. Uangnya banyak, ya. Akhirnya, inilah waktu untuk mempekerjakan uang itu untuk kita, gitu. Ketika mungkin nanti kita udah pulang ke Indonesia, di sini, kenapa investasi? Saya mengutip apa kata Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, beliau bilang, ketika beliau ada, apa namanya, kuliah tamu di UGM, beliau bilang gini, saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat orang kalau di negara maju itu seperti apa sih, kok kayaknya makan paginya sama, sekolahnya juga sama, nggak lebih pinter dari kita, negaranya sama aja, terus kenapa kok mereka disebut negara maju dan kita negara berkembang? Nah, menurut beliau, jawabannya adalah karena sistem mereka berbeda. Mereka itu asetnya yang kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Eh, that's the difference gitu. Jadi bedanya adalah Um, kalau di republik kita, orangnya kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja, kayak gitu. Itu bedanya, kayak gitu. Nah, jadi investasi ini adalah salah satu cara agar kita bikin aset kita itu nggak tidur, tapi juga dia ikut bekerja untuk kita. Kita bikin aset kita produktif, kayak gitu. Itu fungsi dari kita melakukan investasi. Uh, selanjutnya, nah. Banyak orang yang merasa investasi itu, kenapa sih investasi? Agar kita bisa jadi kaya secepat-cepatnya. Kalau menurut saya, itu salah. Kalau misalnya kita bilang tujuan investasi itu untuk kaya secepat-cepatnya, gitu. Menurut saya, simple aja. Investasi itu sebenarnya adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Misalnya, kita mau pensiun. Uh, terus, kita mau nyiapin dana haji itu, kita bisa menemukan apa ya? Jalan lebih cepat gitu. Jadi, ada akselerasi ketika kita melakukan investasi di sini. Saya punya template uh, buat hitung-hitungan saya pribadi, sih. Saya sama suami saya biasanya hitung-hitungan, uh, misalnya saya nabung nih satu juta tiap bulan. Terus saya pengen tahu 10 tahun lagi uang saya jadi berapa gitu. Asumsinya saya taruh imbal hasil investasi saya di saham dengan asumsi 10% per tahun. Nah, uang yang didapatkan itu tuh bakal jadi 204 juta menurut perhitungannya. Karena kan dia sifatnya compounding gitu kan ya. Padahal kalau harusnya kita hitung-hitung manual, 10 tahun itu kan, 120 bulan ya berarti kan cuma 120 juta tapi dengan kita investasikan kita bikin uang kita kerja maka hasilnya itu bisa lebih kayak gitu itu dia manfaat kita berinvestasi gitu Nah terus selanjutnya untuk bicara soal tentang investasi ini sendiri ini saya pernah bahas di diaspora bicara uang episode 4 Sebenarnya, investasi ini enggak cuma saham. Saham ini adalah bagian kecil dari berbagai macam investasi yang ada, kayak misalnya yang akan datang nih. Besok kita bakal bahas investasi properti, itu juga investasi, kayak gitu. Saya cuma bahas uh, satu bagian dari banyaknya bagian, kayak gitu. Jadi, uh, mungkin kali ini, ya, saya bukan berarti orang yang menganggap. Investasi properti adalah investasi yang jelek, enggak jadi investasi saham. Ini adalah alternatif dari investasi yang ada, kayak gitu. Nah, mungkin bagi pemula ada pertanyaan nih ya, apa sih saham itu kayak gitu? Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Jadi, kan kalau misalnya perusahaan ini dia mendirikan, apa ya, perusahaan itu berdiri ya, apalagi PT, dia itu kan ibaratnya membagi modal dia dalam bentuk saham kayak gitu. Nah. Ketika kita beli saham itu kita beli perusahaan kayak gitu. Nah, pertanyaannya perusahaan yang seperti apa gitu yaitu perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui bursa efek atau istilahnya mereka itu go public kayak gitu kan ya. Jadi misalnya contohnya kayak Indofood nih kan Indofood namanya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, Tbk-nya ini artinya terbuka jadi kita sebagai masyarakat biasa bisa ikut memiliki Indofood kayak gitu. Nah, misalnya nih kita beli sahamnya Indofood. Indofood itu yang punya Indomie Saya yakin diaspora di sini nggak ada yang nggak makan Indomie. Nggak tahu juga sih. Padi makan Indomie nggak pak? Wah lu nggak pernah lihat Facebook gue bukan? Oh, kenapa pak? Oh, olahraga terus ya pak ya? Oh, saya... Banyak banyak ini apa foto Indomie gue kan Oh iya. <laughs> Saya tahunya kayak Bapak lari-lari doang deh. <laughs> Oke, okay. berarti ternyata orang sesehat Pak Andi juga makan Indomie gitu karena uh, kalau misalnya kalian ingin jadi pemiliknya Indofood Nggak cuma sekedar uh, makan produknya, kalian juga bisa beli sahamnya Indofood kayak gitu. Jadi ya beli saham Indofood itu sama dengan menjadi pemilik perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini kayak gitu. Nah, terus uh, pertanyaannya keuntungan apa sih yang kita dapat? nah yang pertama adalah bagi hasil keuntungannya Indofood itu atau istilah kerennya dividen jadi kan Indofood punya laba nih punya untung banyak nanti akhirnya dia bagiin keuntungannya nah itu namanya dividen lalu yang kedua seperti yang dilihat di gambar sebelah ini ini kan saham ya gambarnya grafik saham Misalnya kita beli di 8.500 misalnya lalu kemudian sekarang harganya jadi 9.825. Nah, kenaikan harga ini juga keuntungan buat kita yang namanya nama kerennya capital gain kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan keuntungan yang didapat dengan kita memiliki saham kayak gitu. Nah, terus uh, tadi kan ada banyak investasi nih. Kenapa sih harus saham gitu kan? nah kalau misalnya kita bandingkan ya misalnya deposito bank ini saya ngambil data hmm, di, dari pusat datanya konten eh, kalau suku bunga deposito rupiah itu tuh rata-rata ya paling dapatnya itu sekitar empat setengah persen per tahunnya kayak gitu sedangkan kalau misalnya kita bicara saham dan kita tarik saham itu dari apa ya ibaratnya dalam jangka panjang dari awal berdiri sampai sekarang imbal hasil tahunan rata-ratanya itu sekitar 11,41 persen kayak gitu nah jadi bisa kelihatan kan secara keuntungan saham itu lebih menguntungkan daripada di deposito perbankan kayak gitu nah cuma ya memang nggak se apa ya nggak ada keuntung di balik keuntungan pasti juga ada uh, resiko kayak gitu kan di balik imbal hasil ke Hmm, imbal hasil pasti ada resiko baliknya. Ya, kita tahu akhir tahun ini gara-gara COVID market crash, dia lihat di sini warnanya merah, dia turun jauh. Nah, itu dia memang resiko investasi saham itu tinggi kayak gitu. Nah, ini juga bahkan dalam satu hari aja bisa tiba hari di menit pertama naik terus kemudian turun 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 naik turun naik turun kayak gitu nah resiko investasi saham itu itu juga tinggi tapi juga dibalik itu juga kita apa ya mendapatkan keuntungan apa ya ada keuntungan gitu di baliknya. Cuma eh, sekarang kan kita mau bicara soal investasi ya. Kalau investasi berarti kan kita kan memang eh, niatnya mau naruh itu dalam jangka panjang. Makanya kita harus eh, ngelihat dari eh, apa ya dari horizon yang lebih panjang gitu. Ketika kita bikin ini maksimal sampai mm, di tahun 2020 selama 20 tahun gitu ternyata longer horizon will minimize risk gitu dengan kita investasi di, di, di jangka waktu yang lebih panjang itu akan meminimalisasi resiko. Kayak gitu. hmm? okay. um, apa namanya uh, dari sinilah uh, kita paham kan ya udah sih biarin aja kalau misalnya uh, tadi si saham itu naik turun naik turun selama kita memang niatnya investasi untuk jangka panjang itu nggak usah khawatir gitu karena memang jangka panjang itu akan mengurangi resiko kayak gitu. Nah, itu dia makanya investasi saham itu lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Dan satu lagi perlu diingat bahwa investasi saham itu tidak sama dengan trading saham. Dan saya juga bilang di sini bahwa trading saham itu sebenarnya nggak beda jauh sama spekulasi kayak gitu kan. Oke, itu part pertama agak panjang. Nih lanjut lagi Pak Andi atau mau tanya jawab dulu? Lanjut terus ya. Oke, saya minum dulu deh, bentar. Nah, selanjutnya tentang investasi saham di Indonesia atau di Jepang ya. Eh, saya kecepetan nggak sih Pak ngomongnya, Pak? Oke kok, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Mohon hmm. maaf ya kalau kecepetan. Teman-teman kalau ada yang merasa kecepetan, tulis aja di chat ya. Nanti kita kasih tahu Sinti Oh iya, oke. Okay. Makasih, Pak. <laughs> Oh dicat nih. Oke okay, oke okay deh. <laughs> Selanjutnya investasi di saham Indonesia atau di Jepang. Hmm, di sini um, kita kalau misalnya bicara soal Jepang atau Indonesia, sebenarnya perbandingannya agak agak jauh juga sih ya. Karena memang Japan Exchange Group itu memang adalah tiga perusahaan saham terbesar di dunia gitu, berdasarkan kapitalisasi pasarnya dia tiga terbesar di Indonesia di dunia gitulah Indonesia tuh di mana kayak gitu kalau misalnya kita lihat di Asia hmm, si Japan Exchange Group ini dia yang pertama dan di Indonesia tuh sekitar tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas masih jadi kayak apa ya modal kita itu ibaratnya sepuluh apa ya sepuluh kali lipat Kayak 10 kali apa ya 10 bagi lipat ya apa sih istilahnya Jadi intinya kita tuh cuma 523 triliun Sedangkan Eh, uh, Japan Exchange Group itu udah 6.191 ribu se ya? sembilan sepuluh, Oh iya, sepuluh, <laughs> sepuluh. Gimana sih, sepuluh bagi lipat? Mohon maaf ya, <laughs> jangan, jangan nervous dong, nervous, nervous <laughs> banget. Saya ya ampun, ini banyak orang-orang hebat di dideng dengerin yeah. ini. Aduh, you are doing good. Lanjut, oh, iya, iya? lanjut. Ayo. Oh, lebih pelan santai aja. Oke, okay, makasih. <laughs> Oke, okay, jadi, eh, uh, Japan Exchange Group ini gimana ya? Emang secara kapitalisasi pasar Memang Indonesia itu masih Kecil banget kayak gitu kan Nah itu dia sebenarnya Gunanya diaspora juga ya Makanya masukin dong modal kalian ke Indonesia Biar Indonesia jadi lebih bagus pasar modalnya Ya yeah, promosi <laughs> Ya jadi kayak gitu Emang sebenarnya Indonesia Stock Exchange ini Masih belum terlalu besar kayak gitu ya But who kalau ke depannya Ya bakal jadi semakin besar Dengan pertumbuhan ekonomi kita Uh, terus, selanjutnya kita mau ngebandingin nih, kira-kira lebih untung mana ya? Indeks saham Indonesia sama indeks saham Jepang ini, saya pakai hmm, horizon yang paling panjang di perbandingan antara indeks saham di Indonesia dan indeks saham Jepang. Jadi, indeks saham ini ibaratnya apa ya? Summary ya, ringkasan dari pergerakan harga saham keseluruhan saham kayak gitu. Kalau di Indonesia diwakili sama IDX Composite atau IHSG, kalau di Jepang biasanya itu mm, diwakili oleh Nikkei 225 gitu. Nah di sini bisa kelihatan ya kalau ya ibaratnya sekilas aja deh kalau IDX Composite ini dari awal naik, terus kayak gitu kan. Sedangkan kalau Nikkei ini ya mungkin temen-temen di Jepang sangat tahu ya kalau pernah ada ekonomi burst, pernah ada ekonomi bubble terus turun dan lain-lain. Uh, jadi ya memang pernah naik lalu kemudian turun dan sekarang baru mencapai all time high-nya lagi kembali ke titik semula sekitar 20 tahun lalu. Nah, kalau kita bandingin dalam waktu lima tahun, hmm, apa namanya Indonesia ini udah sama ibaratnya kalau misalnya kita investasi lima tahun yang lalu itu tuh udah naik 33 persen dan Jepang udah 40 persen. Kenapa cuma segini ibaratnya kalau CAGR itu rata-rata tahunannya ya karena memang habis ada COVID ada market crash kan ya jadi ya inilah yang terjadi ya memang resiko dari investasi saham lalu kalau yang kita lihat di 10 tahun nah di 10 tahun ini Nikkei itu setelah adanya Lemon Brothers Shock Lemon Shock itu tuh dia memang naik banget Makanya sampai dalam waktu 10 tahun itu dia naik sampai 159 persen dengan rata-rata CAGR-nya itu 12,25 persen. Tapi kalau kita lihat 20, per, 20 tahun karena memang waktu itu pernah ada bubble burst, jadi ya kalau di rata-rata 20 tahun di Nike itu 3,07 persen aja kayak gitu. Sedangkan memang kalau dilihat jangka waktu lebih panjang, ID, um, indeks Saham Indonesia itu udah naik sekitar 11,7 persen. Dan artian memang uh, imbal hasil rata-rata rata tahunannya um, Indonesia itu sekitar 11 persenan kayak gitu. Nah tapi ini kan kita bicara soal indeks saham keseluruhan ya. Tapi kan kalau kita investasi kan ya paling kita pick up satu-satu kayak Indofood itu gimana, BCA itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau ini cuma pandangan secara makro aja. Nah teman-teman mungkin bisa lihat kan kalau apa ya resiko saham ini segininya kayak gitu bisa bisa ya bagus-bagus banget bisa kadang juga kalau nggak beruntung ya ya bukan nggak beruntung sih ya kalau pas lagi ada musibah kayak covid kan siapa orang tahu ya, kayak gitu dan itu juga resiko yang harus dipahami kayak gitu oh nominal yang ada dalam kurung hijau oke wait tunggu terbalik dulu deh makasih ya kalau yang kalau misalnya ada yang nggak tahu nggak apa-apa tanya aja oke jadi kalau yang 33% persen ini maksudnya angka dari lima tahun dari awal sampai dari dari sekarang sampai lima tahun ke, ke sebelumnya nah kalau yang hijau ini dia itu si egr itu tuh kayak rata-rata tahunannya jadi ibaratnya kalau 33% persen dalam lima tahun per tahun ini berapa kayak gitu jadi hijau itu adalah rata-rata uh, uh, tahunannya kayak gitu Uh, makasih yang udah nanya kalau ada istilah-istilah yang mungkin nggak paham nggak apa-apa tinggal chat aja hmm. terus selanjutnya nih ini yang paling penting berapa sih modal yang dibutuhkan untuk investasi saham nah kalau misalnya kita uh, either di Indonesia dan either di Jepang uh, minimal pembelian itu satu lot kalau misalnya kita mau beli saham sendiri jadi satu lot itu 100 lembar saham nah kalau jadi kita ambil contoh misalnya kita ambil um, saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di hmm, di, hmm, di di negara masing-masing ya. Kalau di Indonesia kan paling tinggi BCA, kalau di Jepang tuh Toyota. Nah, kalau misalnya di Indonesia BCA ini satu lotnya harganya 33.675. Berarti kesimpulannya kalau kita mau beli 100 lot kita butuh Rp3.300.000 per lotnya. Sedangkan Sorry, kalo, iya, satu lo. lembagnya bukan hmm. satu lotnya oh iya tiga... satu lot isinya 100 lembar satu lot isinya <laughs> iya iya betul ya jadi tiga ribu ini itu kan hmm. satu lembar, lembar. Nah, yeah. jadi kalau satu lot itu jadinya tiga juta tiga ratus juta tiga ya iya tiga juta tiga ratus ribu jadi intinya minimal pembelian satu lot di Indonesia itu tuh ibaratnya ini saham terbaiknya Indonesia ya, itu tuh butuh 3.300.000, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau uh, di Jepang, itu Toyota yang kapitalisasi pasarnya paling tinggi, per lotnya, satu lotnya, itu tuh 7.820 yen. Satu lembarnya. Oh, satu lembarnya. <laughs> Sebelah di mohon maaf, Pak. Jadi, oke, okay, satu lembarnya itu 7.820 yen. Sehingga kalau misalnya kita... Um, minimal belinya itu kan satu lot jadi butuh 782 ribu yen atau 78 mang itu banyak kan ya kayak gitu jadi bisa kerasa kan kalau misalnya beli saham di Jepang itu modalnya lebih besar daripada di Indonesia kayak gitu uh, atau juga mungkin ada ambil contoh lain um, ya sebenarnya ada juga sih di bursa saham Jepang yang nggak terlalu mahal kayak misalnya di MUFG misalnya MUF, MUFG itu satu lembarnya 448 yen sehingga minimal pembeliannya bisa sekitar 44.800 yen atau lima mang gitu per lotnya kayak gitu jadi um, bagaimanapun tetap kalau misalnya dan di Indonesia pun juga sebenarnya juga ada juga yang lebih murah lagi kayak gitu kita cuma ambil contoh saham-saham yang bagus aja dan intinya um, satu yang mau aku sampaikan bahwa modal yang dibutuhkan untuk investasi saham di Indonesia itu lebih murah daripada investasi saham di Jepang secara nominal harganya. Um, terus kemudian uh, saya juga mau coba bandingin pajaknya, itu berapa sih pajak yang perlu kita bayarkan ketika kita investasi saham di Indonesia atau di Jepang? Nah kalau misalnya di Indonesia dan di Jepang transaksi pembelian nggak ada pajaknya. Nah ini dia beda banget kalau di Indonesia kita tuh cukup bayar pajak sebesar 0,1 persen dari nilai ketika kita sedang menjual saham. Nah, sedangkan kalau di Jepang, kalau misalnya kita trend, jual aja itu nggak ada apa ya nggak ada nggak ada pajaknya cuma kalau misalnya kita dapat untung 20,315 persen ya itu dipotong pajak itu um, besar banget sih ya sebenarnya di sini saya ada hmm, contoh Wait, wait. Hmm. Oops. Nih, jadi misalnya uh, Saya beli saham 10 juta, lalu kemudian Saya jual saham 11 juta Kan saya ada keuntungannya Ini satu juta gitu ya Paling kalau di Indonesia tuh Kita cuma uh, dap, dap fee sama pajaknya itu Dipotong 27.500 Sedangkan kalau di Jepang kita bakal dipotong sebesar 23.150. Jadi kelihatan banget kan kalau pajak di Jepang itu jauh lebih besar daripada hmm, pajak di Indonesia kayak gitu. Uh, terus pertanyaannya selanjutnya investasi saham di Jepang atau di Indonesia nih sebaiknya kalau menurut saya sih sesuaikan dengan perencanaan keuangan rumah tangga masing-masing karena basically saya memang orang personal finance banget. Jadinya saya bener-bener lihat gimana sih perencanaan keuangan teman-teman dan keluarga kayak gitu. Kalau saya pribadi, karena memang saya niat buat pen, saya sama suami niat buat pensiun dini dan juga pengen hidup di Indonesia di masa depan saya di masa depan kami nanti. Jadi kami pun memilih buat investasi saham di Indonesia. Itu simpel banget sih alasannya dan juga alasan berikutnya ya sekaligus bantu perekonomian Indonesia lah gitu. Ya kan tahu sendiri kan kalau misalnya memang sebenarnya kapital inflow kita tuh masih rendah banget ya barangkali aja dengan diaspora berbondong-bondong investasi saham di Indonesia ya kita bisa meningkatkan modal permodalan kita kayak gitu itu part kedua gimana Pak mau tanya jawab dulu apa lanjut lagi lanjut aja dulu lanjut dulu oke okay deh hmm. uh, terus uh, sekarang nih asumsinya kita mau investasi saham di Indonesia Pasti uh, pertanyaannya, um, bagaimana memulai investasi saham di Indonesia? Uh, jadi, gini: uh, kalau misalnya kita mau nabung di bank, maka kita wajib buat buka rekening tabungan di bank. Nah, kalau misalnya kita mau investasi saham, kita juga... Wajib nih buat rekening. Nah, namanya rekeningnya itu adalah rekening dana investasi, dan bikinnya bukan di bank, tapi bikinnya di perusahaan sekuritas. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau investasi saham, maka yang wajib kita buka, lakukan adalah membuka rekening dana investasi di perusahaan sekuritas. Nah. Uh, pertanyaannya emang bisa ya kita berinvestasi dari Jepang. Nah jawabannya tentu sangat bisa. Jadi sekarang kita sudah bisa membuka rekening dana nasabah atau rekening dana investasi itu secara online. Ini uh, saya ambil dari websitenya IDX. Jadi memang udah ada banyak banget uh, apa ya perusahaan sekuritas yang bisa buka rekening secara online. Hmm. Nah terus uh, bagaimana pilih perusahaan sekuritas kriterianya? Nah kalau saya pribadi sih Uh, cari yang um, perusahaan sekuritas itu bisa 100% online bukanya um, dan biaya transaksi yang murah. Nah, kenapa saya bilang 100% online? Jadi saya pernah coba salah satu perusahaan sekuritas, kalau nggak salah tri -tri Megah Sekuritas, dia bilang di sini, kan di sini ada nih di dalam listnya, kalau Trimega Sekuritas ini katanya bisa buka online, kayak gitu kan. Tapi kenyataannya, pas saya coba bikin ternyata habis saya ngisi formulirnya itu saya masih ada kirim harus kirim fotokopi eh, fotokopi dokumen-dokumen gitu yang harus dikirim diserahkan lewat pos ke perusahaan mereka kayak gitu. Nah itu yang saya sebut nggak 100% online kayak gitu. Jadi pilihlah yang benar-benar 100% online dan juga pilih yang biaya transaksi yang murah. Tapi sebenarnya rata-rata biaya transaksi itu hmm, sekitar fee belinya sekitar 0,15 sampai eh komen ini 0,25 ya sama fee jual 0,25 sampai 0,35. Nah jadi uh, ini perusahaan sekuritas ini saya nggak disponsori apapun sama mereka tapi ini perusahaan sekuritas yang saya punya akun di situ yang saya udah pernah coba. Nah uh, saya pertama kali bikin itu Indo Premier Sekuritas. Jadi nama aplikasinya itu iPod. Nah secara ranking dok Premier Sekuritas ini termasuk top 3 aktif broker di Indonesia. Um, terus fee beli-jualnya lumayan agak mahal dibanding teman-teman lainnya dan nggak ada depositnya. Nah, terus ada lagi uh, namanya Ajaib Sekuritas, tapi dia ini masih baru. Um, mungkin baru dengar gue ada ajab oh, sekuritas ya. ada pak baru pak jadi si ajab sekuritas ini CEO-nya itu dia masih muda gitu pak jadi dia hmm, masuk Forbes 30 under 30 gitu lulusan Harvard gitu deh pokoknya itu namanya ajab sekuritas dan apa namanya hmm, cuma nggak enaknya sih basis basisnya si ajab sekuritas ini dia tuh cuma ada di HP doang kayak gitu kalau yang di iPod ini kita juga bisa punya, apa bisa buka lewat PC juga yang layarnya hitam-hitam gitu kayak gaul keren gitu lah kayak, kayak orang trader-trader itu bisa di iPod kalau di ajaib nggak bisa nah kalau selanjutnya ada juga Sinarmas uh, sinar mas sekuritas saya nggak tahu rankingnya kayak gimana tapi kayaknya ya mama ya mungkin teman-teman lebih kenal ya sinar mas itu apa gitu fee um, beli fee jualnya juga termasuk murah nah terus pengalaman, nah apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan ketika daftar? Yang pasti mereka semua 100% online ya, yang pasti kita butuh KTP. Nah, ini agak ribet nih, butuh nomor HP Indonesia. Nah, pengalaman saya di Indomie Premier Sekuritas itu mereka, apa ya, verifikasi itu masuk ke nomor HP di Indonesia, nomor HP Indonesia. Nah, itu mungkin yang sulit. Saat itu sih saya punya bawa nomor HP Indonesia ke ke sini gitu kan ya. Cuma mungkin itu pasti bakal ribet bagi teman-teman yang uh, udah uh, udah lama di Jepang dan pasti nggak pegang nomor HP Indonesia. Nah, cuma kayak ajaib dan sinarmas ini mereka nggak ngewajibin buat ngasih nomor HP Indonesia. Dalam artian uh, wajib sih, cuma nggak apa ya verifikasinya tuh nggak masuk ke HP gitu. Dalam artian kayak ya mungkin bisa kali ya pinjam nomornya uh, orang tua atau pinjam punya kakak atau gak gimana. Tapi relatively verifikasi nggak masuk ke HP tersebut gitu. Beda sama Indo Premier yang itu memang wajib punya nomor nomor HP Indonesia. Terus kemudian masalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk nomor pokok wajib pajak ini seingat saya di Indo Premier Sekuritas itu ngewajibin kita punya NPWP. Sedangkan di Ajaib dan Sinar Mas dia itu nggak ngewajibin. Kayak gitu. Terus juga butuh rekening bank Indonesia seingat saya itu semuanya wajib jadi kita suruh nulis rekening bank kita kayak gitu. Nah untuk proses pembuatan saya akui yang paling cepat pembuatannya itu adalah ajab sekuritas satu hari udah jadi. Tapi jujur aja saya jadi agak nggak percaya sih kayak verifikasinya kok cepet banget ya kayak gitu. Jujur saya masih agak gimana gitu beda sama Indo Premier kayak saya tuh masih telepon dulu kayak aduh ribet banget deh. Pokoknya itu butuh tiga hari dan saya akui Indo Premier itu Mungkin karena penggunanya banyak, jadinya dia tuh lemot banget. Dan agak nggak enak sih sebenarnya ketika bikin itu kayak butuh kesabaran banget. Ada lagi sinar emas sekuritas. Nah, sinar mas ini hmm, saya bikin nggak tahu kenapa lama banget, sampai dua minggu. Jadi kayak dia tuh minta verifikasi, kan karena saya tinggal di Jepang. Jadi kayak apa ya, dia itu bilang kok alamat saya di Jepang. Kayak saya masih ada ya, di telepon dulu kok saya di, di Jepang, kayak gitu-gitulah pokoknya. Untuk butuh sekitar dua minggu. Jadi kalau dari kemudahan sih memang paling mudah ajaib sekuritas. Cuma ya konsekuensinya mereka masih baru sih kayak gitu. Mungkin ya teman-teman bisa apa ya jadi pertimbangan lah. Kira-kira lebih enak yang mana gitu. Kalau Indo Premier mungkin uh, apa ya lumayan agak berat sih ya kalau nggak punya nomor HP Indonesia dan mungkin udah nggak pegang NPWP lagi. Cynthia. Ah. Sorry mau tanya. Jadi kamu waktu buka eh uh, account di tiga sekuritas ini, kamu sudah di Jepang waktu itu? Uh, yes, iya, saya lagi di Jepang, Pak. Terus bukanya lewat websitenya mereka gitu? Iya, yeah, mm, kalau misalnya yang ajaib sama Sinarmas ini, dia pakai aplikasi gitu. Jadi kamu download dulu aplikasinya. Hmm, download terus aplikasinya. Daftarkan. Jadi ini ada nama. Oh ya, nih mungkin saya belum nyebutin ya. Kalau Indo Premier ini nama aplikasinya iPod bisa langsung dicek sendiri. Ada dia di either Apple Store atau enggak iStore. Terus kemudian eh, Apple Store atau enggak apa Play Store. Terus kemudian ajaib sekuritas namanya ajaib dan kalau sinarmas ini mungkin agak beda namanya Stockbit. Ya mungkin bisa uh, sambil dilihat-lihat sekarang. Hmm, terus Nah, terus sekarang prosedur membeli saham. Ah, uh, sorry sin, huh? mumpung deh uh, itu ada yang komen tuh, Saiful, oh, komen. Kenapa? Kenapa? dia bilang katanya aplikasi ajaib nggak bisa diakses dari dari luar Indonesia. Oh iya kah? Oh, dia pakai ajaib sih. katanya. Oh gitu. Oh nggak tahu sih. Saya sama udah nah, Saiful, udah punya sih. Tapi saya emang jujur aja nggak pernah pakai karena saya nggak percaya sebenarnya. Iya. Uh, oh, jadi lo cuma buka doang katanya. Iya, cuma buka doang soalnya lagi heboh gitu kan oh nggak bisa Mas ya? Saiful boleh yeah. share dikit kalau <laughs> kalau sa saya apa namanya waktu itu daftar lewat <coughs> lewat web hmm? jadi apa namanya proses IKYC-nya itu uh, apa namanya uh, kayak ngucapin saya Saiful Hair, dan sebagainya sebagainya gitu terus submit dari dari web terus sampai sekarang memang nggak bisa di download aplikasinya gitu lah di, oh. di ada ada limitansi gitu. Oh, iya. uh, jadi download sih palingan bisa. beli di, dari web aja. <laughs> Naruh do. Oh hmm. tapi, bis, tapi masih bisa transaksi lewat Ajaib sekuritas nggak mas? Bisa bisa bisa. Oh gitu. Saya, saya invest di di Ajaib sama IPOD e juga. Hanya IPOD e sering ngelek kayaknya. <laughs> Kalau pas lagi awal-awal itu. Oke. Thank man. you thank you Mas Saiful. Oke. Okay. Oh, Ini oh, ada ah, juga ah. satu <laughs> lagi nih. Gomen, gomen Sintia. Ya, uh, apa -apa. Tokyo Tokyo siapa ya? Juga bisa registrasi online. Okay. Yang nickname yang nicknamenya Tokyo. Mungkin bisa share. Boleh oh, nyalain. Mos, ha. Mos itu punyanya siapa ya? Mandiri ya? Makanya gue juga mau tanya kalau kayak MOS itu siapa? beyonce itu siapa? Ya. Ini saya cuma nge-share apa yang saya udah pernah uh, pakai aja sih. Hmm. Ada, ada juga Star Samuel Sekuritas itu juga full online tapi uh, pakai rekening BCA harus ada rekening BCA. Hmm. Ah. ya itu juga saya jadi masalah karena star. saya pakai BCA syariah <laughs> jadi nggak bisa. Oh, jadi gak <laughs> biasa. Bisa. Ya? Uh -uh. Yeah. Itu juga. Kadang juga ada masalah kayak rekening banknya itu hanya rekening-rekening bank tertentu. Saya ingat kayak misalnya mau bikin bareksa, rek buat reksadana kayak mereka tuh nggak nerima BCA syariah gitu ya itu juga jadi masalah hmm. sih buat saya yang nggak pakai uh, akun bank konven. itu juga susah. Tapi buka rekening BCA sekarang udah bisa online juga. Yang penting ada nomor Indonesia. Oh gitu. <laughs> gitu. Yeah. Ya. Oke. Oke. Okay. Okay. Itu mungkin uh, juga bisa tuh kayak tadi Samuel sekuritas ya. Tapi katanya harus punya rekening bank BCA. Tapi BCA juga bisa dibikin online. I think ya apa ada banyak cara cuma ini yang mungkin yang udah pernah aku pakai tapi kan tadi seperti yang tadi aku sampaikan di saat sebelumnya ada banyak sebenarnya itu apa aja mungkin bisa dicoba satu-satu saya waktu pakai tri megah dan itu nggak bisa terus kayak oh nggak bisa ya jadi kayak ketemu indo premier dan bisa kayak udah seneng terus ketemu aja bisa oh seneng gitu mas, bisa seneng gitu aja sih tapi jujur saya pribadi pakai indo premier aja walaupun mungkin indo premier lebih mahal biaya transaksinya tapi Uh, saya ngerasa lebih nyaman aja mungkin uh, memang aplikasinya nggak enak dalam artian suka nge-lag gitu aplikasi HP-nya tapi saya selalu buka pakai PC uh, dan kayaknya saya fan fine, fine aja sih hmm, pakai Indo Premier gitu jadi saya masih pakai Indo Premier aja Kayak gitu terus ntar ini eh, chat lagi lanju oh, lanjut lanjut kali oke okay. terus selanjutnya prosedur membeli saham. Nah tadi kan kita kan bicara gimana caranya kita bikin rekening dana investasi. Asumsinya kita udah punya rekening dana investasi, ya sekarang kita yang tinggal di Jepang ini cukup tinggal kirim yen kita top up ke rekening dana investasi kita. Setahu saya bisa sih kayak misalnya pakai apa SBI ke, pakai transfer wise kayak gitu. Jadi langsung transfer ke rekening dana investasi kita dari sini itu bisa kayak gitu. Terus dari rekening setelah uangnya udah masuk rekening dan investasi, udah deh kita sekarang bisa pilih saham secara online mau beli saham apa aja gitu. terus pasti selanjutnya pertanyaan adalah tentang urusan pajak. Gimana sih urusan per perpajakannya gitu? Mungkin beberapa teman-teman ada yang NPWP-nya sudah di Kayak gitu kan. Itu juga suami saya juga NPWP-nya sudah di dalam artian udah nggak bikin laporan pajak lagi uh, di Indonesia. Nah, jadi kalau untuk saham ini, jadi kan saham ini kan kita kena pajak tuh dua kali ya, ketika kita ngejual dan kita kita dapat kapital gain, e, ketika kita jual saham dan ketika kita dapat dividen. Nah, enaknya adalah pajak-pajak -pajak ini e, dia itu dalam PPH 4 ayat 2 atau dalam artian pajaknya bersifat final. Nah, pajak bersifat final itu apa sih? Nah, pajak bersifat final itu adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan atau dalam artian si apa ya kita tuh langsung dipotong jadi kita terima bersih kayak gitu jadi intinya pajaknya kita tuh kayak nggak ngutang pajak sama pemerintah jadi pajaknya tuh langsung dipotong sama uh, ketika di, memberi dividen dipotong sama perusahaannya ketika transaksi penjualan udah dipotong sama sekuritasnya kayak gitu jadi berarti kita udah nggak ada utang pajak sama pemerintah ketika kita sedang bertransaksi saham ini walaupun jujur sebenarnya saya masih agak nggak tahu juga, mungkin bisa curhat juga sih ke Pak Andi, kan sebenarnya walaupun kita punya saham, juga kita harus lapor di SPT kita ya. Tapi kan saya udah juga nggak non-efektif, sebenarnya saya juga nggak paham juga sih. udah ada yang mau share juga. Udah. Oke deh. Jadi itu untuk urusan pajak, tapi at least kita nggak ngutang pajak sama pemerintah. Beda sama peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending itu seingat saya, dia itu nggak motong, pajak kita kayak gitu dan akhirnya kayak kesannya sih kita tuh sebenarnya berhutang pajak ketika kita menerima penghasilan dari peer to peer lending kayak gitu sih jadi kalau pajak ini ibaratnya kita nggak merasa dosa karena kita tidak berhutang pajak pada pemerintah itu terus ini dia lanjut pak Iya lanjut lanjut <laughs> lanjut oke selanjutnya pilih saham apa nah ini sebenarnya kalau bisa mau jawab pertanyaan ini kayaknya satu bulan satu tahun kayaknya nggak bakal selesai selesai, tapi saya mau uh, yang tersimpel aja untuk memilih saham ini gimana? Nah jadi kita ketika kita bicara ketika kita ketika kita bicara uh, saham ini uh, ada istilahnya itu apa ya tiga layer gitu dalam saham. Jadi apa namanya? Saham itu dibagi tiga, berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasar ini apa sih? Kapitalisasi pasar ini adalah modal yang dimiliki, bukan modal. Iya, modal dengan nilai pasar yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Nah, jadi dibaginya itu kayak gini. Kalau misalnya dia itu lebih dari 10 triliun modalnya, maka dia disebut first liner atau blue chip. Contohnya ya rata-rata sih kayak perusahaan yang kita sering dengar namanya kayak BCA, Bank BRI, Telkom, Indofood kayak gitu. Terus second liner itu sekitar 500 miliar sampai 10 triliun. Dia ini istilahnya mid cap stock. Jadi apa ya? Hmm, lumayan grow-nya, lumayan dia tuh grow karena memang dia nggak gede-gede banget, tapi ya ada resiko juga karena memang mereka masih apa ya nggak besar besar banget juga kayak gitu contohnya kayak Jaya Real Property terus mungkin Matahari teman-teman LPPF dan Bank Nobu ya kan Bank Nobu itu ya apa ya ya nggak sebesar Bank BCA gitu tapi ya besar kayak gitu aja sih nah, itu second liner biasanya saham second liner ini dia lebih apa ya lebih grownya lebih tinggi gitu tapi memang resikonya juga lebih tinggi dan juga ada saham third liner atau saham dengan kapitalisasi kecil Nah di, dia itu biasanya kurang dari 500 miliar rupiah Contohnya saham LUCK, ENVY, BIMA Ini kayak, saya juga lupa nih Saya nulis ini juga saya nggak tahu nih sahamnya apa Karena mungkin saking nggak terkenalnya Nah biasanya terkenalnya saham tertliner ini Karena sahamnya dia kecil Ya beberapa orang yang trading-trading gitu Suka banget karena memang dia kadang kalau naik-naik banget Tapi kalau turun ya udah langsung mati kayak gitu Uh, jadi biasanya kalau teman-teman kenal saham gorengan, nah ini dia saham-saham tertliner kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi sih karena memang saya uh, adalah seorang hanya seorang istri yang ngurusin uang suami daripada uang saya hilang, saya nggak pernah investasi di saham gorengan. Saya belinya ya first liner ya dan second liner aja sih gitu. Nah, uh, mungkin kalau teman-teman ingat tentang LUCK, mungkin kalau teman-teman tahu JOSKA ya, mungkin ada kasusnya kan. Ini salah satu contoh saham gorengan di mana dia pernah mencapai mm, angka Rp1750 lalu kemudian sekarang jadi cuma Rp191 itu bayangin udah apa ya kalau kita beli di angka segitu tuh ya hilang berapa persennya tuh sekitar 90 ya kali ya kayak gitu. Nah jadi itu dia hati-hati juga pilih saham juga jangan asal pilih saham kayak gitu nah kalau pesan dari saya ya pilih saham yang kita ketahui kadang orang tuh suka lupa kalau beli saham itu sama dengan membeli saham membeli perusahaan gitu ya namanya beli perusahaan ya kita pakai analisis kita dong sebagai pebisnis kita harus lihat prospek bisnisnya kalau prospek bisnisnya nggak bagus masa iya kita mau beli perusahaan itu gitu jadi pakai analisis kita sebagai pebisnis kita pilih saham yang kita ketahui bakal memberikan keuntungan buat kita dan mungkin ada juga saran buat para pemula juga pilihlah saham yang gampangannya ya yang udah terdaftar di indeks saham. Nah apa itu indeks saham? Nah jadi indeks saham ini adalah uh, apa ya? Um, ini ntar ada definisinya. Uh, jadi um, ada orang ibaratnya yang ngebantuin kita untuk me, apa ya menyortir lah kira-kira berdasarkan kriteria-kriteria tertentu saham-saham uh, apa aja sih yang bagus kayak gitu. Contohnya uh, yang pertama ini ada yang menyortir berdasarkan saham yang likuiditasnya tinggi dalam artian sering diper sering diperdagangkan lalu kemudian kapitalisasi pasar besar adalah artian modalnya gede lalu kemudian didukung oleh fundamental perusahaan yang bagus dalam artian ya um, apa ya dia bisa menghasilkan laba yang bagus intinya perusahaan ini bagus nah contohnya itu ada yang namanya indeks IDX 30 indeks LQ 45 kayak gitu nah jadi nanti di dalam IDX 30 ini berisi dari tiga, ada 30 saham yang terbaik, yang likuiditasnya tinggi, kayak gitu. Jadi kita tuh udah dibantuin milih, kayak gitu. Terus ada juga namanya Jakarta Islamic Index 70. Ini 70 saham yang dia syariah, lalu likuiditasnya tinggi, dan juga didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Terus juga mungkin bagi teman-teman yang concern sama lingkungan, juga ada indeks yang menilai, apa ya, kayak sustainability, ESG-nya gimana gitu. Ada Indeks Rika Hati sama Indeks IDX ESG Leaders. Nah, kita ambil contoh misalnya Jakarta Islamic Index 70. Nah, di sini bisa dilihat ya kayak kita tuh udah dibantuin milih saham-saham yang bagus. Kayak misalnya di nomor 60 ada Telkom. Jadi Telkom itu adalah perusahaan yang syariah, terus kemudian dia ini kapitalisasinya tinggi, kapitalisasinya besar dan juga likuiditasnya tinggi. Terus, kemudian juga ada sahamnya Ultra Jaya, mungkin Ultra Milk, teman-teman tahu Unilever, Wika, Wijaya Karya, kayak gitu, gitu. Nah, jadi pilih saham apa? Kalau saran saya, buat pemula, pilih dulu saham-saham yang udah ada di indeks, di indeks-indeks saham gitu ya. Jadi, kita udah dibantuin milih, kita tinggal ya. Udah nabung saham aja di saham-saham yang udah terdaftar di indeks-indeks saham yang dibikin sama either dibikin sama Bursa Efek Indonesia sendiri atau enggak dibikin sama. Hmm, apa ya yayasan atau institusi-institusi tertentu. Terus udah itu aja di nanti kalau uh, teman-teman nanya habis ini kita ada tanya jawab juga ada juga Instagram aku bisa kita follow-followan uh, di sana terus juga jangan lupa subscribe YouTube aku terima. terima kasih. <laughs> hey. oke okay. Cynthia thank you banget uh, bagus banget presentasinya kita coba kita lihat lagi ya chattingannya. Dag. <tuh> dari bawah aja kali ya, dari yang yang atau dari yang tadi terakhirnya tadi kita di mana sih? Terakhir um, yang buka rekening ya. Oke. Okay. Oke okay, ajaib terus Beyonce mandiri sekuritas oke, okay. Kurang lebih begitulah ya kalau soal buka buka rekening. Hmm. Temen -temen Tapi ini ada apa bisa yang hmm. apa peches? Ini ada yang privately yang oh. nanya kalau kita bayar pajak penghasilan di Jepang misalnya transaksi saham lewat institusi di Indonesia, apakah kita bayar pajak di Indonesia atau di Jepang? Uh, jadi tadi kayaknya udah dijawab ya sama saya kalau kita apa namanya investasi saham di Indonesia. Uh, bayar pajaknya juga di Indonesia dan itu pajaknya otomatis kepotong jadi kita udah nggak ada utang pajak lagi sama Indonesia gitu. Hmm. Terus. Oke, terus. Dak. Yeah. Okay, Uh, nih banyak yang bilang ipod, e ipod e paling mudah. Sebenarnya menyebutnya iPod apa iPod e sih? Gak tau, saya sih bilangnya iPod tapi kata orang-orang iPod. -orang e <laughs> Gue sering nyebutnya iPod. E uh. Oke, okay. uh, pajak ya tadi pajak udah ya hmm. di, di ini kan, ini ada kok di chatnya nih. Tentang pajak, kalau hasil investasi di Indonesia dibawa ke Jepang, apa di Jepang akan kena pajak juga. Kayaknya enggak ya, karena ya yang di Indonesia udah di udah dipotong pajak duluan, misalnya. Hmm. Dan kita nggak perlu declare di sini. Uh, kemudian, ah, uh, Cynthia, kamu tahu soal ETF nggak? Iya. Itu hmm, ada pertanyaan tuh. Okay. Kalau di Indonesia, apakah ada ETF yang terkenal? Oke. Okay. Jadi mungkin bagi yang belum tahu juga, jadi ETF ini kan dia itu tadi kan Cynthia udah bilang soal masalah indeks saham gitu kan ya, Nah jadi ETF hmm. ini biasanya ETF itu sama kayak reksadana. Nah reksadana itu apa? Reksadana itu um, apa namanya? Kalau misalnya kita beli saham itu kan beli saham satu, tapi kalau misalnya reksadana itu kita kalau beli saham itu sebandel kayak gitu. Nah ETF ini jualan apa namanya? Jualan saham dalam bundelan kayak gitu karena yeah. kalau di Indonesia sendiri ETF, jadi kan eh, ada nama namanya reksadana pasif ada ETF, nah ETF ini kan kalau misalnya kita itu yang langsung transaksi di bursa nah sayangnya itu di Indonesia itu ETF itu masih belum terlalu maju, dalam artian eh, apa ya, aku nggak tahu sih itu sebaru apa gitu tapi kayaknya masih belum terlalu lama jadinya kayaknya nggak terlalu terkenal banget gitu, nah akhirnya ETF di Indonesia itu kendalanya adalah dia tidak likuid. Nah, tidak likuid itu apa? Dalam artian kayak kita beli mungkin bisa, tapi mungkin menjualnya susah gitu. Karena memang nggak banyak orang bertransaksi di ETF. Itu permasalahannya. Jadi itu dia, mungkin ETF itu uh, agak bermasalahnya di Indonesia adalah di likuiditasnya. Kayak gitu sih. Oh, kalau boleh nambahin, hmm. boleh nggak? Iya, boleh. Silahkan. Iya. Yeah. Uh, saya Hadi. Uh, saya kebetulan juga suka main ETF ya hmm. tapi sih saya sih biasanya sih nyuruh ini saya sih nyuruh account manager saya di Citi saya pakai Citibank uh, di Indonesia tuh memang ETF sendiri sih sebenarnya bukan terkenal saya juga sebenarnya nggak terlalu peduli isinya apa gitu cuman memang bandel bener bandel uh, emang dijual secara misalnya kita uh, nanti akan dikasih listing uh, apa yang ini lalu dia akan dikasih lihat prospeknya tapi kalau untuk saya lihat si ETF di Indonesia lumayan lumayan bagus kalau saya rasa sih uh, saya kemarin beli uh, tahun lalu lumayan ya lalu kebetulan kemarin pada jatuh karena pakai ETF ini makanya dia ketutup dan lumayan juga penghasilannya sih ya gitu hmm. ya yeah. cuman saya juga maaf saya juga lupa namanya ETF <laughs> soalnya Uh, urusan account manager saya, <laughs> <laughs> saya cuma tinggal marah-marah doang. Maaf ya, <laughs> ya beda kalau saya masih manual <laughs> banget lah ya, sendiri ngurus-ngurus sendiri gitu. Mungkin buat ETF ya, makasih, itu ya. sih pandangan, makasih Pak Hadi ya, ya. atas tambahan. Mungkin tambahan nih, ya. uh, kalau ETF mungkin kan teman-teman agak bingung juga, kenapa sih harus ETF gitu ya. Tadi balik lagi, Sintia uh, kan ngejelasin. Kalau transaksi saham itu kan minimal satu lot, ya kan? Nah, kalau satu lotnya, kalau duitnya kita nggak cukup, kalau duitnya kita terbatas misalnya, kita cuma punya satu juta, satu juta terus harus beli satu lot minimal gitu kan, dapatnya mungkin cuma satu lot dari satu jenis saham gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau di ETF itu karena dibandel, uh, itu Correct me if I'm wrong ya sini saham yang di dalam ETF itu ya nggak satu lot, hmm. karena hmm. dia terdiri dari banyak gitu kan. Ya. Nggak uh, tahu satu unitnya ETF berapa sih sekarang? In general? Kayaknya mulai paling dari seratus ribu lebih. Eh nggak tahu sih Pak, misalkan mulai dari seratus ribu ada deh. Uh, kan, kan, kan saya, kalau, saya buka. Yeah. Uh, kalau boleh nambah sih sebenarnya satu kali beli tuh udah 100 juta sih. Oh itu ETF mana ya itu? Kalau ETF Indonesia murah-murah pak? -murah ah. Oh anaruhu. ETF Indonesia. saya cek deh. Jadi ya kalau untuk baru mulai dan juga uh, budgetnya nggak banyak ya mungkin uh, pakai ETF itu. Tapi yang nggak tahu ETF itu satu unitnya berapa gitu ya? Karena saya nggak 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 invest di situ. Kalau account manager saya mintanya sih uh, awal modalnya 100 juta. Wow. <laughs> Oke okay lah, saya bilang. <laughs> sih lagi nyari-nyari Pak nggak tahu deh harga minimal nggak. Soalnya saya saya sih eh oh, bentar. Oke, okay, jadi sebenarnya kan um, gimana ya? Eh uh, saya pribadi sebenarnya saya juga beli reksadana indeks tapi saya belinya bukan di ETF tapi saya belinya di reksadana indeks biasa. SR. Itu kayak itu minimalnya uh, berapa? Itu kalau itu mah 10.000 juga bisa, Pak, di Indonesia. 10.000 ya. Yeah. Iya. 100, wow. 100 ribu lah minimal lah. Itu sepuluh ribu hmm. tuh iklannya ajaib sih. Saya nggak pernah beli sepuluh 10 ribu. seratus ribu lah minimal. Itu okay. udah bisa. Nah, jadi uh, sebenarnya nggak mesti harus ETF. Jadi saya kan ETF tuh males karena nggak likuid, gitu kan. Hmm. ya, Jadinya betul, betul. kalau saya mau beli saham uh, secara bandel dipilihin sama manajer investasi, saya prefer, saya juga ada di reksadana indeks. Nah, reksadana indeks yang saya pakai sih kan misalnya ada kayak apa sih kayak kayak IDX30 afres IDX30 indo premier lq 45 misalnya terus eh, ada juga dana reksa indeks syariah misalnya jadi hmm. itu bisa beli di reksa dana indeks cuma permasalahannya memang reksa dana indeks kan kalau etf kan ibaratnya kita sama bisa transaksi di bursa di jam bursa bisa betul, jual betul. beli gitu tapi kan kalau di reksa dana indeks kan kayak kita beli manual ya kayak beli terus kemudian jualnya kayak butuh waktu 1 sampai dua hari ya mungkin Nggak enaknya kayak belinya kayak butuh 1 sampai 2 hari itu sih. Tapi kalau saya pribadi saya sih kalau mau nabung saham nggak mau mikir mau beli saham apa, saya langsung beli aja reksadana indeks, langsung taruh misalnya taruh ratus ribu kayak gitu itu bisa kayak gitu. Tapi memang sih kalau kalau tahun, tahun ini ya yang saya lihat kalau memang kalau di Indonesia tuh ada mutual fund juga ada. Tapi kalau mutual fund kemarin COVID itu jatuh sekali. Mungkin, mm -hmm. uh, jumlah yang kita invest mungkin jadi setengahnya, ya. Mm. Kalau ETF, ya lumayan lah. Uh, begitu semua jatuh, dia langsung naik sekitar 130 persen lah. Ya, untuk perkiraannya aja, saya juga nggak bisa bilang mm. ETF itu segitu. gitu nggak bisa bilang uh, karena ada beda-beda juga. Dan kalau saya lihat sih, dana reksa juga lumayan sih. Jadi begitu semua mutual fund atau saham jatuh. Uh, yang dana reksa itu dia nggak tahu kenapa dia langsung balik gitu ke atas mungkin karena dividennya dia dia ada dividennya mungkin jadi orang semua beralih ke sana gitu um, kalau setahu saya sih kayak misalnya reksa hmm. dana indeks atau etf itu harusnya ya dia ngikutin performa dari sahamnya. Eh, saya nggak tahu sih, mungkin ETF yang bapak pegang yeah. itu ETF apa ya? Tapi kalau dalam otak saya kalau ETF saham, ya performanya si ETF pun juga tergantung dari kondisi saham saat itu, kayak gitu sih menurut saya. Saya juga pegang, hmm, ya, saya, saya pegang juga, itu surat hutang mm, kali ya? Ah mungkin, mungkin, mungkin. Itu mungkin oh. obligasi kali pak. Iya, yeah, iya, yeah. oke, okay, oke. Okay. Mungkin. Okay, gitu Oke, okay, mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari nih Mas Eden ya. Kalau nggak punya NPWP apakah akan jadi kendala saat register atau bertransaksi? Nah, kalau di Indo Premier, setahu saya nggak bisa. Tapi kalau di Ajaib itu nggak apa-apa, itu bisa. Kayak gitu sih. Jadi tergantung dari sekuritasnya. Dan kayaknya memang yang paling apa ya, paling longgar banget itu memang Ajaib sekuritas sih. Ya mungkin karena dia masih baru dan masih nyari milenial banget gitu kali ya. Jadi kayak dia longgar banget. Dan itu dia yang bikin saya jadi agak takut sebenarnya pakai Ajaib tapi yang enggak ini enggak masalah sih. Nyatanya kan CEO-nya udah dinobatkan Forbes 30 under 30 ya, berarti itu orang hebat berarti. Oh, jangan jangan gampang <laughs> jangan, gitu. jangan gampang <laughs> gitu. <laughs> kalau ingat dunia startup ada tuh yang tahun lalu apa dua tahun lalu yang <coughs> cewek uh, lupa namanya. Itu kalau nggak salah biotech. Hmm, Pernah dengar nggak? yang udah pokoknya kayaknya canggih banget semua majalah kasih penghargaan apa segala macem dan ternyata itu hoax. Waduh. <laughs> Hati Jadi mas Eden. <laughs> ya jangan 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 gampang percaya sama pencitraan lah kalau itu. Tapi mungkin coba <laughs> juga mas Eden apa namanya di Stockbit itu apa punyanya sinarmas. Aku lupa sih itu boleh apa enggak. tapi kayaknya boleh deh. Dia juga uh, apa? kayaknya bug. ya sinar mas mungkin brandnya lebih kita denger ya dan juga kayaknya dia nggak ngewajibin NPWP juga jadi pilih-pilih aja sih mungkin ada mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang nggak butuh NPWP apa kayak gitu mungkin bisa di share tapi sebenarnya kalau mau bikin NPWP gampang kok oh, iya. saya juga punya NPWP oh bisa bikin online kan pak ya Enggak, enggak, enggak. maksudnya oh, saya waktu itu uh, waktu itu uh, account manager saya bilang ke saya bikin NPWP gampang gitu tinggal datang ke sana tunggu satu jamnya jadi kok gitu Bener, saya pergi ke kantor pajak. Hmm. Fill out form, hmm. lalu satu jam jadi. Oh iya, kalau datang ke sana pun <laughs> kalau di Jepang susah apalagi COVID lagi <laughs> <laughs> hmm. Oke, okay, terus ini ada yang, eh Oke. Okay. lagi. Uh, next pertanyaannya nih tiba-tiba pertanyaan jadi banyak. <laughs> Kalau bursa di Indonesia bisa beli short sale atau option kah sama beli government bond? Kalau itu short sale itu maksudnya yang buat trading itu bukan sih? Short selling kan maksudnya? Iya. Uh, Oke. Okay. Iya betul uh, ya. Uh, uh, uh. Jadi Kayaknya kalau. udah nggak bisa deh. Nggak tahu ya. Tapi, tapi ini ada yang gak bilang gak. katanya gara-gara covid di stop katanya. Hmm. Saya nggak tahu sih kalau di syariah online trading system nggak bisa sih yang pastinya. Tapi kayaknya kalau yang di konven mungkin mungkin ketika nanti nggak covid mungkin bisa kali ya. Saya juga belum ada pengalaman juga karena kan yeah. saya bilang kalau saya basicnya investing saya nggak pernah trading. Jadi saya mungkin mohon maaf nggak tahu soal itu. Option derivatif saya juga nggak pernah di derivatif. Uh, terus untuk government bond, kalau government bond itu bisa aku aku juga kemarin sempat beli sukuk uh, suku berapa ya aku lupa sukuk retail gitu-gitu itu bisa cuma memang belinya itu di mitra distribusi tertentu ya biasanya bukan dari perusahaan sekuritas sih kemarin aku bisa beli online tuh kayak lewat peer to peer lending yang kerjasama sama pemerintah jadi mungkin stay tune aja kira-kira lagi jualan pemerintah lagi jualan apa biasanya ya bunganya nggak terlalu besar sih cuma bagi orang yang suka yang aman-aman aja mungkin obligasi pemerintah itu bagus sih buat jadi alternatif investasi. Hmm. Ini ada dari Adi Amiruddin. Hmm. Tuh dia tanya kalau puluh dua 221 sektor yang bagus untuk diinvestasikan apa? <laughs> Ini pertanyaan bad jebakan batman nih. <laughs> <laughs> uh, kalau soal itu sih apa namanya gimana ya? Saya tuh apa namanya uh, saya kan ikut apa ya ikut ibaratnya guru saya gitu bergurunya saya tuh kayak lebih ke value investing gitu. Sin, kan. lu disclaimer ah. dulu sih Oh disclaimer. <laughs> <laughs> Oke okay, disclaimer dulu saya pasti bukan fortune teller sih yang bener. <laughs> saya bukan fortune saya nggak tahu saya nggak bisa memprediksi masa depan kayak gimana jadi saya nggak tahu hmm. dan uh, apa namanya apa ya kalau nggak nih saya karena saya bergurunya sama value investor jadi memang saya fokus banget sama value gitu. Jadi dalam artian saya bener-bener lihat perusahaan itu satu persatu dan ya mungkin memang agak membosankan bagi orang yang enggak suka baca laporan keuangan tapi kalau menurut saya sih kalau misalnya mau investasi yang penting kenali perusahaan dulu aja sih kayak gitu kalau misalnya ingin tahu yang cepat atau enggak kayak gimana ya kayak misalnya sih kayak perusahaan apa ya kayak di Um, mining gitu, misalnya pertambangan-pertambangan Itu kan dia bener-bener swingnya gede banget Kayak antam sekarang udah naik turun Kayak turun tuh, naiknya nggak karu karuan Kayak gitu, tapi saya bukan tipe yang kayak gitu Saya nggak kuat sama naik turun yang Terlalu parah gitu, jadi mungkin ya Kalau saya simple yang consumer-consumer Kayak banking yang gak asik gitu lah mungkin bagi orang-orang <laughs> Kayak gitu Mohon maaf gak asik ya <laughs> Tapi kalau ngikutin tren dunia Ya dua puluh lah oh iya sih bener farmasetikal berarti kemarin ada yang ditarik ke atas kan tuh kayak eh nggak boleh ngomong gitu ya klb klbf hmm. itu ya mungkin yang kayak gitu gitu kali ya mungkin i don't know ya yeah. uh, bro andi Cuman kalau yes. saya pikir sih kalau orang banyak yang trennya ke atas, lebih baik kita jangan ngikutin yang ke atas tuh. <gak> bisa ngambil profitnya. <gak> <gak> ya BRI Syariah dong, lo BRI Syariah. Enggak ada yang investasi BRI Syariah <gak> Kalau saya nah. sih mainannya ini, mainannya banking saya. Hmm. Karena banyak teman saya orang banking. Betul. Jadi Betul. banyak uh, apa namanya? info-info uh, dalam. <gak> Info dari dalam. Gara -gara, itu gara-gara ya. hmm. Cynthia ngomong antam jadi ngecek harganya. Oh iya benar juga ya udah naik ya. Lagi naik pak. <laughs> Bukan lagi naik sih ini naik lah hitungannya dalam enam bulan tiga uh, ya yeah, lebih dari tiga kali lipat. <laughs> Mantap. Ya, <laughs> ya yang gitu-gitu itulah. Oke. Okay. Terus ini saya mau nanya micro investing ini dimaksud apa ya? sebelum micro investing nih ada yang oh, ada. si Saiful uh, ada yang punya pengalaman buka account sekuritas di Jepang nggak? Sintia buka account di Jepang nggak? Nggak, Pak. Saya Nggak uh, Ya, karena saya ya, ya oke. Okay. Saya buka di, di Rakuten. Rakuten. Oke. Okay. Bisa beli medco kok, bisa. Saya punya Metco. di Rakuten beli hmm. medco juga, medco Indonesia. Oh, itu cross cross country market gitu. Iya, yeah, mereka punya Amerika punya Indonesia juga punya Asia ya maksudnya, hmm. jadi lumayan. Untuk Jepang saya sih sukanya bukan ya untuk fun lah untuk dapat uang jajan dikit lah gitu. Kemarin baru misalnya kayak mereka ada mid-term, misalnya dividen juga ada, jadi ya untuk belanja belanja dikit ya lumayan lah fun gitu. Kayak gitu tapi aja. kan, tapi kalau misalnya Pakai hmm. akun sekuritas di Jepang untuk beli saham di Indonesia, hmm. itu treatment pajaknya kan mengikuti treatment pajak di Jepang ya? Iya, benar. Berarti rugi dong. 20% dong capital gain kepotong. Tidak, seperlima yeah, per itu. Itu kan tergantung <laughs> dari, maksudnya kalau kita main portfolio ya. Hmm. Jadi kalau kita main portfolio, kalau di Indonesia kan kita main capital gain-nya kan dari harga naik kan ya. Hmm. Kalau Indo, yeah. kalau Jepang itu kan mainannya memang harga naik satu dua kita dapat misalnya yutai, yutai Ken namanya misalnya dapat uh, apa namanya kupon makan gratis atau apa gitu. Oke. Okay. Nah, itu itu kadang-kadang lebih banyak daripada capital gain Ya, Iya. Yeah. Yeah, yeah. Ini hmm. itu itu untuk saham Jepang ya? Kalau yeah, saham betul. Jepang ya. Oke. Okay. Sa Saiful punya Spesifik question nggak maksudnya dengan pengalaman buka akun sekuritas di Jepang maksudnya yang specifically pengen ditanya apa masih ada nggak nih orang yang jangan udah cabut <laughs> kalau nggak ada lanjut okay. itu tadi ETF udah dijawab short sell udah government bond udah uh, Teranos, Terranos nah tuh dijawab sama ini kakak Arif <laughs> itu itu scene yang tadi gue bilang Teranos. Teranos itu uh, foundernya cewek sempat ngetop banget ini kalau nggak salah sampai udah ada bukunya buku apa filmnya deh dan ternyata itu uh, hoax Gitu. Oh, Jadi hati-hati. Hati-hati, oke. Okay. Uh, terus micro investing oke, okay. Randy tanya. Kalau micro investing di Indonesia ada nggak sih? Itu seperti Wealth Navi, Toranoko atau Theo di Jepang. Micro investing tuh gak gimana. Gak tahu, kayak gimana sih? Pakai equity gue. crowdfunding gitu? Kayak investasi Randy. di saham-saham kecil gitu? Apa gimana? Gue juga nggak tahu. Nih. Mungkin iya, Randy iya. bisa jelasin. Mungkin kalau kalau di Jepang ya kayaknya backing-nya itu banyak ETF uh, sama mutual fund ya, uh, tergantung hmm. dari apa produknya sendiri-sendiri. Hmm. Tapi kalau In kalau nggak salah itu um, mungkin wealth Navi itu mainnya ETF ya. Oke. Okay. Mutual fund Ini kan berarti kan nggak milih sendiri kan, Ka karena kan kalau micro investing kan kayak tadi ya maksudnya belinya nggak satu lot belinya hmm. out lot ya kalau kalau zaman dulu dibilangnya out lotnya cuma satu satu lembag dua lembag gitu tapi terus digabung kan dibandel mm -hmm. gitu nah uh, biasanya kan uh, kalau yang seperti itu kan ya ya ETF lah maksudnya pilihan isinya itu ada orang yang ada ada institusi yang milihin lah misalnya kan nggak bisa kita sendiri toh yang milih yes yes Uh, tapi kayaknya kalau seperti kayak um, Navi itu um, bisa terserah gitu mau masukin uang berapa gitu pokoknya um, kayak tinggal transfer terus tadi dapatnya itu bisa pecahan gitu jadi nggak mesti kayak satu atau dua gitu tapi bisa kayak 1,25 gitu misalnya Iya. ya ya bisa lebih apa ada uang sisa gitu dimasukin sana gitu bisa kayak yeah. lebih mm. apa fleksibel ya yeah, apa Alexander. barrier lebih kecil gitu itu Gue rasa ajaib itu Meskipun gue baru dengar ajaib sekarang ya Tapi kalau tadi Cynthia bilang Katanya uh, Foundernya lulusan Harvard Apa segala macem gitu uh, Itu setahu gue di Amerika ada yang sejenis kayak gitu Yang memang targetingnya milenial Targetingnya uh -huh. anak muda gitu ya. Jadi kayak yang dibilang sama Randy Punya uang misalnya 10 dolar 10 dolar kan nggak bisa beli saham ya Istilahnya Nah, tapi dengan dimasukin ke yang kayak tadi tuh micro investing gitu kan dia bisa tetap mengikuti istilahnya uh, kalau pasar saham lagi naik ya dia juga bisa enjoy lah dengan cuman punya uang 10 dolar. Begitu kan ya, keren ya. Iya, kayaknya Kocoknya. memang idenya begitu. ya gua rasa ajaib ujungnya ke sana sih. Oh. Gua rasa, ini hmm. tebakan aja tebakan. <laughs> Terima kasih. Hmm. Ya. Yeah. Kalau setahu saya sih, kalau misalnya investasi dalam bentuk kecil-kecil kayak gitu, kalau di Indonesia sih jatuhnya ke reksadana sih, Pak. Reksadana ya. Iya oh. ke mutual fund. Jadi nggak bisa sih namanya kayak beli sahamnya BCA cuma se seperempat lot misalnya. aku yes. Saya paham sih kayak, kayak etoro kan kalau nggak salah kalau buat investasi saham di US itu kan bisa tuh kayak beli saham cuma 0, lotnya Facebook yeah. misalnya itu itu e ada sih tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada sih kalau misalnya mau saham kecil ya kita belinya mutual fund uh, reksadana atau hmm. enggak ETF eh, ETF ya yeah. Sorry tadi gue tanya sama lu kan sin uh, hmm. reksadana tuh saat minimal belinya berapa gue lupa eh, bukan lupa mau confirm tadi lu bilang 100 ribu ya hmm. 100 ribu tuh yeah. bisa ya? ini yang bisa. model beli dari bank ya Model beli dari ba, belinya lewat rekening bank. Kalau online, kayak BCA tuh kan iya. suka ada pilihan beli reksadana atau apa gitu. Jadi, kalau gitu misalnya di Indo Premier sendiri, itu dia ada macam-macam, kan? Pak, ada iPod stock buat beli saham, ada juga iPod fund. Itu buat beli reksadana. Jadi, juga di uh, Indo Premier sendiri kita bisa beli reksadana langsung ya kita beli secara apa ya secara nominal gitu kita mau beli seratus ribu nah lalu kemudian nanti ya kita dapat berapa unit kayak gitu sih itu dari seratus ribu bisa dan banyak juga kok apa namanya kayak agen-agen yang jual reksadana kayak bibit terus kemudian ada bareksa kayak gitu itu agen-agen buat jualan reksadana juga gitu sih bahkan kalau di ajaib sepuluh ribu bisa pak ada yang sepuluh ribu juga hmm berarti kayaknya ajaib itu ujung-ujungnya kayak tak kayak yang tadi itu gue lupa namanya apa di Amerika tuh ada uh, bukan itu okay. bukan pak ya bukan 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 uh, apa ada ya namanya acorn kalau nggak salah acorn ya namanya ya? yes acorn juga ya, kayaknya itu deh yang benar-benar dia targetingnya tuh ya anak muda teenager malah Even kayak ya benar-benar Ya -benar targetnya anak -anak itu uang belasan. kembalian jadi yeah. kalau yang apa ada uang kembalian itu sama dia dibuletin, uh, di round up gitu terus uang kembaliannya itu dikasihin, masukin kayak ke -kaya itu micro investing tadi. Hmm. Oh, keren banget. Yeah, <laughs> Boleh bagus. tuh. bagus ya. Bikin jadi baru di Indonesia. <laughs> <laughs> Ayo sih bikin, kita ikutan nanti. <laughs> Bagaimana? Ini suami saya nonton nih kayaknya. Bagaimana? <laughs> uh, oke, okay, ini okay. ada dari Luciani Tina. Oh ya, by the way, Randy, thank you ya pertanyaannya. Nah, selam dari Luciani Tina, teman lab saya sih langsung buka kerakutan shoken, tapi mungkin butuh teman orang Jepang untuk nerjemahin. Oke, okay, ini tadi menjawab pertanyaannya Saiful tadi, gua rasa. Uh, bikin NPWP bisa online tuh, ya. Yeah. Pertanyaannya Mas kan, kan <laughs> ya. Yeah. pertanyaannya butuh bikin apa enggak sebenarnya kan? Iya <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah kalau misalnya emang terpaksa harus bikin bikin online juga bisa. Ya yeah. dari Arif micro investing kayak investri atau santaka gitu. kalau investor itu bukannya peer to peer lending doang ya? Peer-to-peer mm, -peer lending aja pak. Cuman lending kan, ya. Yeah. Yeah. Santaka tuh apa? Equity crowdfunding Go. pak. Equity crowdfunding, oke. Okay. Itu bisa diasumsikan itu tidak liquid sama sekali ya? Uh, atau iya. uh, kayaknya memang dia memang buat kayak jangka panjang gitu sih yeah. kalau sementara oke okay. uh, dari Adi Amirudin untuk peraturan baru karena covid nggak bisa ini kayaknya tadi short selling dari Mas Dayat oke okay. thank you ya yeah, itu namanya Elizabeth Holmes Teranos tadi ya yeah. nanti Cynthia bisa baca baca apa ya, <laughs> dikepo juga saya uh, oke okay dari Landry Torang Tesla mau beli nikel dari Indo menarik sih saham tambang ah saham tambang I don't know lah gua nggak 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 ini karena saham tambang itu sering banget aso, uh, asosiasinya adalah saham gorengan <laughs> buat <laughs> uh, trader jadi, ya iya yeah, jadi nggak uh, tahu ya kecuali kalau emang udah tahu yang Punya apa namanya nanti smelter nikel itu ambilnya dari mana, sahamnya siapa ya? Mungkin beli itu dibeli, mungkin boleh. Ada filmnya kok di YouTube? Oh, ini maksudnya itu ya Elizabeth Holmes tadi ya? Oke, okay. tuh ada filmnya. Untuk Tesla masih spekulasi, belum ada kejelasan. Oke, okay. ya, yeah. itu masih inilah, belum jelas lah, masih rumor. <laughs> Ada lagi yang mau tanya? Mulainya langsung mungkin nggak mau ngechat? Ya yeah, boleh loh, <laughs> boleh nyalain nyalain mic, Tapi kalau bisa nyalain videonya, jadi ketahuan siapa yang tanya gitu. Kalau ada yang mau tanya boleh. Sambil nunggu gue duluan deh yang tanya oh, iya, ke Cynthia. <laughs> <laughs> uh, Cynthia, udah apa? Uh, invest saham tuh udah berapa tahun? Sebenarnya sih kalau investasi bener-bener investasi banget itu sebenarnya saya baru mulai itu awal tahun ini. Jadi awal okay. sebelum covid. Terus kemudian kemudian setelah covid terus turun dan itu sih jadi pelajaran banget sih buat saya. Dalam artian ibaratnya saya baru masuk terus kemudian itu turun banget dalam-dalam banget kayak gitu. Tapi uh, saya saat itu itu yang jadi bikin saya pede banget karena saya apa ya. Uh, jadi pernah baru masuk dan melewati masa-masa itu dan saya tetap sabar gitu karena memang saya memang niat saya dengerin apa kata Burton Malkiel gitu kalau misalnya hmm. um, investasi itu kan memang untuk jangka panjang kayak udah sih toh ternyata juga sekarang kayak udah hampir balik lagi kayak gitu. Bahkan ketika waktu resesi kemarin ya saya udah tambah tambah apa ya ibaratnya uh, top up semakin banyak kayak gitu di saham saya sih. Hmm. Tapi kalau sebenarnya kalau saya sendiri jujur aja, saya sebenarnya udah kenal saham itu dari saya waktu masih SMA. Tapi um, saat itu saya tuh kenalnya itu saham itu trading aja. Bahkan sampai saya kuliah pun juga saya kenalnya trading aja kayak gitu. Dan jujur aja saya uh, apa ya, hmm, apa ya, nggak gimana sih? Dan kayaknya mungkin itu sih yang ada di pikirannya orang-orang kali pak ya kalau misalnya saham itu lebih kepada main saham daripada investasi saham. Jadi saya baru kenal value investing yang ibaratnya itu cocok untuk diterapkan di keluarga saya itu ya kayak ya baru di setelah saya belajar di awal tahun kemarin itu gitu. Jadi gitu sih. Kamu ada satu buku atau satu referensi yang menurut kamu bagus banget buat setiap orang baca? mengenai investasi saham. Um, buku sih ada mungkin buku orang Indonesia yang nulis itu Pak Lukas, siapa namanya lengkapnya Pak Lukas Tiat Maja hmm. Itu beliau nulis tentang apa namanya How to be re ir Real irasional investor. Jadi kayak beliau cerita, itu sih sebenarnya yang benar-benar membuka mata saya gitu. Gimana memang apa namanya di saham itu lebih banyak investor yang tidak yang tidak rasional kayak gitu dan kayak beliau mengajarkan gimana try to be rasional dengan ya dengan jadi orang yang nggak asik kayak saya gini nggak lihat saham-saham tambang kayak gitu-gitu misalnya gitu jadi saya belajar dari situ dan menurut saya di saham itu yang paling penting itu memang apa ya psikologi sih kayak Sabar ketika merah, terus kemudian nggak nggak takut ketinggalan ketika hijau kayak gitu, itu bener-bener yang butuh disiapkan dan itu butuh kematangan banget sih untuk bisa mencapai itu. Dan saya juga nggak tahu sih, saya matang atau enggak Saya juga baru satu kali mengalami resesi, berarti baru masuk resesi gitu, itu kaget sih sebenarnya. Tapi kemudian saya coba terus baca-baca, mungkin apalagi ya buku bagus saya punya. Oh, mungkin ini juga kok bagus. Ya yeah. terkenal <lian> <lian> sih ya. <lian> oh, ya kalau itu. <lian> Inilah apa namanya uh, hampir semua tahu lah kalau itu. Ya yeah. ini dulu ada juga nih mungkin kalau pernah tahu Way of Turtle. Siapa itu pak yang tulis nggak tahu saya. Uh, yang tulis uh, Curtis Curtis and Fate nanti bisa cari hmm. di di Amazon gitu ya. Uh, itu kayak yang kamu bilang tadi, jadi kayak apa, uh, bukan nggak ngikutin fast pace, tapi yang penting punya punya target jangka panjang lah kurang lebih hmm. gitu. Tadi kayaknya ada yang mau nyalain video tuh, ada yang mau nanya. Uh, oh, iya, Andre ya, Andre tadi kayaknya sempat nyalain video terus matiin lagi. Kamu mau tanya boleh loh. Oh enggak. bukan uh, Enggak aku. Huh? mau Ya, sorry, sorry. Kedengeran nggak? Iya, ya, kedengeran. kedengeran. Aku bukan daily trader, jadi hmm. menghilangkan kalau ada pasangka apa gitu mungkin ya. Hmm. Uh, cuman kan kalau kita main saham uh, ya kalau banyak pilihan kan semakin istilahnya mengurangi risiko gitu. Kalau misalnya kita masukin saham di satu perusahaan tertentu aja gitu kan berarti kita kan menggantungkan hidup ke perusahaan itu gitu. Makanya kalau derivatifnya hmm makin banyak pilihannya makin bagus gitu maksudnya saya mau bilang itu aja sih sorry. <laughs> oke oh, oke okay. okay. yeah. makasih thank you thank you iya benar uh, sih kalau misalnya kita kalau nggak hmm. boleh cuma um, hanya ke satu saham aja kita harus diversifikasi saham cuma uh, aku baca sih diversifikasi itu ya apa ya diversifikasi itu kan membuat Keuntungan tuh jadi kayak rata-rata, ibaratnya ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi, berarti kita masuk ke rata-rata tetap diuntung, misalnya cuma ya kebanyakan diversifikasi, bahkan sampai lebih dari 10 juga. Kita malah jadi bingung gimana ngelolanya juga sih. Ya, jadi ya mungkin diversifikasinya ya, apa namanya ya, ada strateginya juga, kali biar nggak terlalu banyak, dan sampai kita bingung gimana ngelola portofolio kita. Terus sih, yeah. thank you. Um itu ada pertanyaan tuh dari Adi Amirudin dia tanya untuk value investing apa aja sih yang dipelajari tadi kayaknya Cynthia kasih salah satu jawabannya ya tadi buku ya kalau yang dari bukunya Cynthia tadi apa sin judulnya How to be irrational investor. investor ya Lucas dia yeah. ya. yang buku video. bahasa Indonesia yeah, tapi kalau buku klasik yang buku klasik dari value investing ya itu yang tadi ditunjukin Cynthia itu intelligent investor. Iya. Yeah. Itu buku klasik lah. Oh, who wants to be uh, a rational investor? Iya. Yeah. Yeah. Gitu. ini ada pertanyaan dari Suryati. Saya baru mulai investasi saham beberapa bulan lalu. Saya beli lewat Kresna Trader sekuritas bulan lalu di suspend dan pindah ke NH Corindo. Uh, saya jadi was was apakah NH Korindo itu aman? NH Korindo itu apa? Brokernya, sekuritasnya gitu? Saya oh, juga nggak pernah dengar itu. Oh nggak pernah dengar ya? Uh, seperti Itu, itu ya. nama sekuritas? Iya kayaknya ya. Ada aplikasinya juga sih namanya naik. Ah, ya yeah. berarti dia sekuritas lah ya? Kalau yang apa itu tadi Kresna Traders pernah dengar nggak? Pernah sih. Pernah. Nah, pernah. Nah, akhir bulan lalu disuspend makanya jadi semuanya dananya jadi pindah ke NH Corindo. Hmm. hmm Yang kalau nggak tahu nggak apa apa. Oke. <laughs> <tik> <tik> Oke. Okay. Uh, ini ada pertanyaan dari Dayat. Rekening dana investor itu satu nomor unik di berbagai platform investasi apa ya kegunaannya? Waduh, gue aja nggak tahu nih. Hmm. Kamu tahu, Sin? Tahu saya sih, saya karena saya punya di tiga platform investasi, nomor rekening dana investornya beda-beda sih. Iya. Hmm. Yeah, Jadi nggak bukan, bukan satu nomor unik buat buat berbagai macam platform investasi. Jadi kalau misalnya bikin di satu sekuritas ya bikin lagi, bikin lagi gitu. Ini mungkin kayak My number gitu kali ya. Tapi menurut saya kegunaannya itu ya itu ya rekening dana saham pak ibaratnya kayak kita pakai rekening tabungan itu rekening kita ya kalau misalnya ini rekening saham. Jadi kita kalau mau investasi ya kirim ke nomor rekening kan. Biasanya kan RDN itu kan ibaratnya milik bank apa gitu. Kayak misalnya saya pakai bank Permata, hmm. lalu kemudian uh, ada yang bank BCA juga misalnya kayak gitu sih. Hmm. Ya dia ibaratnya rekening tabungan kayak gitu. Jadi bukan Nggak Ya, yeah. oke okay, next dari Reynold. Saya pernah lihat program di Kompas TV streaming mengenai software AutoPro System. Apakah software tersebut bisa menjamin saham kita naik terus? Maaf saya pemula, belum Oke okay. jawabannya tidak. <laughs> Gua nggak tahu saling. itu saham apa, eh, apa software apa. Pokoknya kalau ada software yang jualan dan bilang uh, Dijamin gitu ya. Pendapatan pasti naik. Itu. No, 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 no. Ya. Gitu. Bro, itu itu bisa di, dilaporin ke polisi loh. <laughs> kalau sampai ada. Iya. Yeah. Hmm, kalau dulu. 10 tahun yang hmm. lalu. Uh, gue okay, ada seorang. Uh, hmm. Jadi kalau gue nambahin ya. 10 yeah. tahun lalu. Gue ada teman. Teman main golf ya. Dia hmm. itu yang bikin. Software dia itu kerja di dia bikin usaha sendiri untuk hedge fund. Iya. Yeah. Iya. Jadi dia bilang dia bikin software itu untuk bikin orang ya ya kalau misalnya nggak untung juga dia dia ini apa namanya backup pakai hedge fund kata dia. Tapi mm. ya kalau dipikir-pikir ada yang bisa bayarin dia berarti ada yang percaya juga sih ya. Iya. Yeah. <laughs> Tapi uh, mungkin di awal. Yeah. Bisa, bisa masih ada untung apa segala macam. Uh, tapi kemungkinan besar enggak lah, ada. Ya, yeah, jangka panjang okay. sih enggak sih ya. Iya. Yeah. Mm. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu tuh biasanya, biasanya nih uh, orang bilang, oke, okay, gue hit and run gitu ya. Iya. Yeah. Masuk, masuk bentar itu nanti keluar. Tapi uh, tadi Sintia juga bilang soal psikologi ya kita ini kan manusia biasa. <laughs> ya, ngelihat ada yang enak gitu ya. Wah, gila ternyata naik. Uh, terus kita bilang, nanti deh tunggu dulu lagi asik. <laughs> lagi, asik, lagi, asik lagi asik lagi asik. Tahu-tahu habis itu besoknya itu hmm. itu perusahaan digerebek polisi. Semua dana dibekukan. Hilang deh semua. Hmm. Ya kan? Jadi istilahnya hit and run bisa-bisa aja. Kalau emang kita disiplin dan kita hoki lah, yeah, Tapi betul. balik lagi itu bukan investasi, <laughs> karena kalau investasi itu jangka panjang, kecenderungannya lah ya. Kalau yang uh, cari untung jangka pendek, get rich quick, nggak ada lah, itu nggak ada, istilahnya. Kayak gitu. <laughs> ya nggak sih betul, nyatanya orang terkaya di dunia nggak pernah tuh trader gitu, yang ada juga Warren Buffett <laughs> kan, yeah. dia investor right. jangka panjang kayak gitu sih. ya kalau misalnya betul. ada ada yang bisa nawarin bisa kaya cepet kayak gitu, ya kenapa nggak mereka aja gitu yang jadi orang terkaya di dunia? Hmm. gitu nyatanya juga nggak. kalau betul. saya lihat dia sih ya memang dia bikin usaha oh. sendiri, dia join dengan satu orang masih sepupunya orang raja Brunei ya, katanya. ya. <laughs> Lalu, ya yeah, dia bikin usaha sendiri. Akhirnya dia uh, bubar. Lalu dia hmm. sekarang join mandiri sekuritas. Yeah. Jadi, ya, yeah. ya. Yeah, kalau dipikir-pikir, ya memang nggak bisa jangka panjang sih. Betul. Dan jangan lupa uh, apa namanya trading ya. Itu kan cenderungannya trading. jadinya trading itu kan balik lagi juga kita punya modal berapa. Misalnya kan, betul, apalagi betul. kalau day trading, terus kita mau dibilangnya apa nyopet gitu ya, <laughs> ikutan nyopet kalau lagi ada saham lagi digoreng atau apa, tapi kan itu semua ada antriannya, itu semua ada udah ada yang ngatur lah di belakang, jadi software itu mungkin dia bisa ngitung secara 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 hitungan dia benar, betul, tapi saat betul, itu berita. dieksekusi, saat itu dieksekusi kan lu mau beli jual, jual, beli saham kan itu ada urutannya istilahnya betul sih. Mm -hmm. enggak bukan berarti kalau kita masukin bilang beli terus langsung bisa kebeli kan enggak betul mm -hmm. ya kan kita bilang jual kan bukan berarti langsung bisa kejual enggak juga istilahnya. jadi softwarenya mungkin benar tapi software itu cuman satu aja satu variabel lah istilahnya mm -hmm.

Paling apa mungkin pakai pendekatan relatif yang kayak pakai PER, PBV, kayak gitu. Tapi uh, saya sendiri, karena memang saya basicnya accounting dan saya suka banget modeling-modeling um, gitu, jadi uh, saya sih pakai DCF sih. Ya karena lagi nganggur aja sih, baca-baca laporan keuangan seneng aja. Tapi ribet sih. Sebenarnya kalau PER, PBV aja katanya lebih praktikal. Pas saya nggak pernah kerja di equity research juga sih. Mungkin Pak Andi bagaimana? <laughs> no gua kan bukan di saham oh bukan Eja, di saham beda. bukan tahu iya. aja kalau gua hmm. nah. tapi katanya sih nah, kalau secara bukan. praktikal lebih ke perpbb hmm. gitu sih katanya hmm. atau juga kalau saya sih lebih banyak ke ini ke lihat neraca kas ya mereka ya hmm. cash flow yeah. cash flow hmm. Hmm. lalu kemudian um, berapa mereka bag uh, ya untuk rata-rata sih neraca kas ya aset mereka punya sama berapa mereka liquidity yang punya itu aja yeah. simple mm. oke okay. dari Dayat oh ada juga nih yang tahu way of Turtle. Yeah. iya wah saya ketinggalan ya <laughs> Enggak, enggak. bukan ketinggalan <laughs> itu ya bukunya kan memang enggak nggak populer ya oh. di dunia yang maksudnya populer tapi di dunia yang serba pengen cepat gitu kan yang lebih ke day trading ya buku ini tidak populer lah. gitu. Uh, Luciani adi nyari intrinsic value, <clears throat> oke, okay. ya PBV per ya. dari Tokyo, <laughs> dari Tokyo buat everyone, uh, baiknya invest di beberapa emiten ya kak. ya tergantung lu punya duit berapa juga sih <laughs> istilahnya. Oke okay, nih, ini mendingan pertanyaannya coba di ini, ini ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita cuma punya uang Icimang tuh berapa sekarang? 1,3 juta. Ya. Yeah. Anggaplah anggaplah satu setengah juta. Kalau kita cuma punya uang satu setengah juta, sebaiknya kita invest di berapa emiten? nah ini kalau belinya lang saham langsung kan again balik lagi beli saham langsung itu kan harus ada minimalnya ya istilahnya minimal satu lot sementara tadi kalau hitungannya si Cynthia aja tadi BCA, uh, saham bagus ya hmm. kalau beli BCA tadi nggak cukup nggak cukup kan ya Sin? Hmm, itu 30, tadi 3,3 hmm. ya berarti beli BBRI tadi bisa uh, tapi kan sekarang pertanyaannya kan mau balik lagi setiap orang pasti punya filosofi investasi yang beda-beda itu balik ke filo filosofi ini tentunya balik lagi ke tujuannya mau apa gitu kan istilahnya jangka panjang jangka pendek mau seperti apa istilahnya jadi pertanyaan invest berapa emiten agak susah lah untuk dijawab ya enggak sih mm. <laughs> ya, manajemen portofolionya ya butuh um, hmm. ekstra pikiran juga sih. Hmm. Kalau boleh oh, sharing ya. sih, kalau untuk saya, ya. hmm. uh, uh, disclaimer dulu ya, tiap <laughs> orang beda-beda. Iya, -beda. gimana <laughs> gimana? Kalau untuk saya sih begini, kalau misalnya benar ada satu setengah juta, kalau untuk saya yang saya invest hanya 500.000 ribu aja, setengah juta aja. Kenapa? Hmm karena kita kan nggak tahu dia dia akan naik atau turun kan hmm. jadi dua nya kita simpan dulu kalau begitu nanti yang 500.000 ribu setengah jutanya ini ternyata turun nah kita bisa average down ini dana ini udah siap semua siap selalu nah itu kalau itu cara saya selalu hmm. siapkan dua pertiga untuk average down oke okay. gimana Cynthia ada tanggapan Uh, yang tentang apa, Pak? Tentang ya, ini... manajemen, uh, yang tentang apa sih? Manajemen ini terakhir. Hmm. Kalau money management, saya sih, saya juga nyiapin. Kalau mungkin, Bap hmm, Pak Hadi, tiga, dua, per tiga, saya sih cuma 30% aja. Jadi, 30% memang saya nggak apa-apain dari apa namanya niat investasi saya, cuma eh uh, uh, tapi nanti kan kan saya bilang saya tadi investasi di awal di awal-awal tahun ya itu masih belum tahu ada apa-apa jadi ketika kemudian kita, ketika kita nemu kesempatan ya kita langsung 30% tuh dihabisin aja kayak gitu jadi nah. tetap harus dia 30% gunanya adalah ketika kita menemukan apa ya masa-masa um, apa ya peluang-peluang cemerlang kayak gitu kita bisa pakai ya, betul. uang kita untuk di sana kayak gitu ya. terus lebih baik Lamsam atau DCA. Uh, tergantung sih ya kalau saya pribadi, mungkin saya lebih kelamsam karena memang saya jarang kirim uang ke Indonesia, jadi kayak saya mikir kayak sekali kirim juga ongkosnya berapa, jadi kayak sekalian saya lagi kirim ya saya langsung beli lamsam kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya emang teman-teman ada yang kirim tiap bulan ke Indonesia gitu, ya mungkin bisa lah pakai dollar cost averaging. Hmm. Oke, okay. uh, itu dari Luciani ada bilang soal sekuritas. Yang bandel, oke, oke, okay. uh, okay. SID Oh oke, oke, bilang Maksudnya mungkin bukan RDI atau RDN SID oh, oke, SID SID, oke, SID. Ya, investor oke, oke, deh oke, yeah rekening juga it's very technical bisa di saya rasa ini uh, penjelasannya banyak ya di ini ini dari KC ya nggak tahu deh apa itu KC Oke, uh, oh uh, oh iya oke 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 ah ini dari Enda Cynthia, kenapa sih pakai tiga sekuritas? Oh, saya pakai satu aja, cuma nyoba bikin di tiga sekuritas. Tapi awalnya sih kenapa saya nyoba bikin di tempat lain sih, awalnya kayak pengen apa ya? Eh, pengen misahin antara uang saya dan uang suami aja sih, <laughs> apa sih ya gitulah pokoknya. Hmm. Tapi kalau saya pribadi, memang kalau bener saya cukup satu sekuritas aja cukup kok. Hmm. Itu saya nggak trading sih soalnya, jadi cukup satu sekuritas aja. Ya. Yeah. Oke, okay, uh, ini ini udah mulai udah sepuluh tiga Satu iya. terakhir aja ya iya. dari Adi Amirudin. Uh, untuk Mbak Sintia, Mas Andi, dan kawan-kawan yang sudah bermain saham di Indonesia, topiknya saham apa saja? <laughs> Kalau berkenan sharing sharing dong dan alasannya apa? Sin, gue nggak nggak invest saham soalnya. Uh, kalau saya pribadi sih, uh, sebenarnya saya agak agak jarang jawab sih pertanyaan yang nanya rekomendasi saham apa gitu. Tapi kalau uh, yang pasti sih saya pilih saham itu yang first liner. Jadi saya memang nggak mau cari yang aneh-aneh. Kayak cukup aja untuk menjawab kebutuhan masa depan kayak target of financial planning saya dan keluarga jadi saya mau pilih yang pasti-pasti aja yang kapitalisasi pasar besar cuma karena memang saya syariah juga saya nggak milih bank konvensional juga jadi kalau teman-teman lihat kapitalisasi pasar berdasarkan ranking dan nggak syariah mungkin tahu lah pilihan saya apa Itu hmm. aja sih begitu ada satu orang yang mau siang ini pilihan Kayak tadi saya udah nyebutin deh banyak tadi ya Indofood apa-apa gitu kan perusahaan-perusahaan besar-besar semua. Saya <laughs> orangnya mungkin nggak asik sih, mohon maaf ya kalau nggak asik. Investasinya <laughs> begitu-gitu aja. Beneran pak? Dibilang nggak asik pak? Kalau sama orang sosmed pak investasi kayak di first liner gitu-gitu? Asik apa enggak itu kan? Ya kayak tadi balik lagi tergantung tujuan dan filosofinya apa ya kan. Betul. betul sih. Oke, okay. saya rasa sih. Uh, kita udahan dulu <laughs> kita bakal mungkin banyak banyak ngobrol lagi mungkin uh, tahun depan ya kita bisa lebih lebih apa uh, lebih lebih banyak lagi lah nanti kita lihat gimana teknisnya uh, kita foto dulu seperti yang dibilang deddy bisa minta teman-teman uh, nyalain video <tuh> menyalain mic. Yang mau ikut boleh ya. Yeah. Kalau yang udah pakai masker, udah pakai piyama, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. <laughs> Tapi kalau bisa ikut, it's uh, appreciated lah. Yeah. Karena ada yang ikut banyak, jadi saya akan take dua kali ya. Iya, yeah. iya yeah. beb. Siap tunggu Ded, tunggu-tunggu. Kayaknya masih ada yang baru nyalain video. Bentar. Lagi. Ayo ditungguin, nyalain video. Ada lagi nggak? Ini yang belum pakai kerudung pakai kerudung dulu bisa. Saya saya juga kadang, -kadang suka malas nyalain karena nggak pakai kerudung sih pak kadang ketika lagi nonton. Oke okay, siap ya? Kita. Dak Oke. Hitung Ded. Hitung. Kita, take, kita uh, take one dulu. Satu, yeah. dua, tahan nafas. Smile. <laughs> Oke, okay, bernafas seperti sedia kala. Oke, okay, sekarang yang halaman kedua ya. Itu Arif mukanya serius banget. Lagi ngoding kayaknya. Oke, satu, dua, Tiga. Oke, okay. makasih udah oke okay. nyalain mic dong. Kita mau appreciate uh, Cynthia. Kalau boleh ya, yeah. uh, Cynthia, thank you banget buat sharingnya malam eee. ini. Ya, yeah. thank you banget, uh, ya, ya. Buat teman-teman. Kalau mau tanya-tanya, boleh kontak Cynthia nggak? Oh, boleh, boleh. Nah, uh, bisa di Facebook, di Instagram, di YouTube, langsung komen juga boleh. Di subscribe yeah. juga boleh. <laughs> Ya Promosi nanti ini terus. nanti ini ada rekamannya terus oh. rekamannya bakal ada di channelnya Cynthia juga oh. kalau Cynthia mau. Oh nggak apa-apa di Pak Andi aja. Oh enggak emang boleh. Enggak-enggak oh, gitu. nggak apa-apa. Ah. Pak -apa. Besok aja masih ada dua Pak di YouTube. Eh nggak apa-apa kali. <laughs> enggak enggak, enggak nggak apa-apa. <laughs> gitu. Ya Oh makasih okay. Mas Arif. <laughs> ya uh, thank you buat teman-teman semua. Jangan lupa besok malam uh, dari jam setengah sembilan kita akan ada ngomongin investasi properti di di Jepang ya di Jepang itu yang ngomongin nanti uh, Mbak Windy uh, dan owner apa tuh saya Pak Oh gitu Iya Oh wow wow jadi uh, jadi emang Windy bukan nggak bakal ngomongin uh, theoretical ya Jadi benar-benar uh, hmm. karena dia udah beberapa kali in invest lah in and out hmm. lah gitu Jadi kalau teman-teman yang pengen ikut, silahkan besok ya di jam yang sama. Oke, Oke. Uh, thank you semua. Terima kasih, Makasih. Cynthia. Sekali lagi, maaf ya, ya kalau kasih, ada salah-salah. agak lah, <laughs> 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 gak ada salah. <laughs> salah ngomong gitu, Pak. Makasih banyak ya. semuanya. Kasih, Mbak. <laughs> thank you semua. Oke, okay. ya. selamat malam, Oya Sumi Nasai. Ya,